Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu yang kami hormati, Bapak Pustanto, Kepala Galeri Nasional Indonesia, para narasumber, murid-murid dan sahabat ganas dimanapun berada. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk sahabat ganas yang hadir secara daring di Zoom. Selamat bergabung di acara Bicara Rupa Seri Sejarah Seni Rupa Modern Indonesia kelima Galeri Nasional Indonesia dan Pembentukan Kebangsaan. Saya Aulara Ramadona yang akan memandu kegiatan diskusi ini tentunya bersama dengan moderator dan narasumber yang telah bergabung bersama dengan kita semua. Pertama-tama marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan khidmat. Terima kasih. Bicara seni rupa, seri sejarah nasional modern Indonesia telah digelar empat kali sebelumnya. Yang pertama, mengangkat tema "Membaca Ulang Pengembalian Lukisan, Aden Saleh dari Belanda ke Indonesia di Era 1970-an". Yang kedua, membahas soal seniman dan revolusi Indonesia. Yang ketiga, membahas tentang mengungkap seni grafis Jakarta era 60-an dan 70-an dan yang keempat membahas tentang perempuan antara citraan gambar dan realitas. Bagi sahabat ganas yang mungkin terlewatkan dalam kegiatan kegiatan tersebut bisa menyaksikan tayangan ulangnya di YouTube Galeri Nasional Indonesia. Dan untuk kali ini bisa rupa yang digelar juga dalam rangka mengenang Profesor Dr. Edi Sediawati yang telah berpulang 40 hari yang lalu. Beliau adalah seorang arkeolog, seniman tari, koreografer, penulis dan periset pada tahun 1995 saat beliau masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan, Profesor Adi dengan intensif memprakarsa perubahan nama Gedung Pameran Seni Rupa Kemendikbud menjadi Galeri Nasional Indonesia yang kita kenal hingga saat ini. Diskusi ini rencananya akan kita Uh, selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti dengan kegiatan utamanya adalah berupa papa paparan dari para senima, dari para narasumber dan juga tentunya nanti ada diskusi dan juga ada tanya jawab. Mungkin sebelum lebih dalam kita mengikuti diskusi ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mendengarkan pengantar dan sambutan dari Kepala Galeri Nasional Indonesia Bapak Kustanto. Kepada Bapak Kustanto, kami persilahkan. Terima kasih Mas Ola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang sama-sama kita hormati tentunya dua pembicara penting kali ini. Selamat siang kami ucapkan kepada Mbak Citra Semarah Dewi selaku narasumber pada siang hari ini dan juga sahabat saya yang sedang nan jauh di sana, Bang Aminuddin T. Siregar, yang biasa kita panggil Bang Ucok, yang kali ini sedang di Leiden, Belanda, menyelesaikan disertasinya. Mudah-mudahan segera selesai dan ilmu-ilmu yang diperolehnya bisa ditebarkan di Indonesia yang kita cintai, khususnya ke kepada para perupa di seluruh Indonesia. Pak Ibu sekalian yang perlu juga kami sapa kepada para peserta yang saat ini sedang mengikuti melalui daring, kami ucapkan selamat bergabung pada bicara rupa kali ini. Semoga pertemuan kali ini selalu mendapatkan sesuatu yang berguna, bermanfaat untuk kita semua dan khususnya tentunya juga untuk para perupa Indonesia, Galeri Nasional yang selalu juga kita cintai. Mas Jamrud, selaku pembawa acara, kami ucapkan terima kasih dan semuanya saja. Selamat siang untuk Indonesia, selamat pagi untuk di Leiden. Di penghujung tahun ini, Galeri Nasional Indonesia masih berkesempatan menyelenggarakan bicara rupa sebagai bagian dari agenda edukasi bagian program di Galeri Nasional. Kesempatan diskusi kali ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mendapatkan gambaran mengenai fungsi peran pengelolaan dan tentunya tantangan sebuah galeri nasional baik yang ada di luar negeri, khususnya di Eropa, dan juga pengamatan Galeri Indonesia atau Galeri Nasional Indonesia dari masa ke masa hingga masa sekarang. Dan tentunya harapan kami menjadi diskusi pada ujungnya bisa ada rekomendasi untuk pengelolaan Galeri Nasional menuju masa yang akan datang. Dari gambaran dan diskusi pada hari ini tentunya kami juga berharap bagaimana kita bisa menjawab tantangan sekaligus langkah-langkah ke depan, apa saja yang harus kita siapkan dari sekarang untuk menghadapi tantangan itu. Kali ini hadir dua narasumber, kurator penting saya pikir, yang satu Bang Uco Aminuddin di Siregar, yang saat ini sedang di Leiden. Selamat pagi Bang Uco. Dan terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya. Hadir juga pada siang hari ini Mbak Citra Dewi, dosen IKJ, anggota tim Kuraton Galnas, dan beberapa mengkuratori pameran yang diselenggarakan di dalam negeri. Dan kami ucapkan selamat siang, selamat Sampak. bergabung. Terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya. Mudah-mudahan Mbak Citra dalam keadaan sehat dan mm. bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran dari pengalaman-pengalaman selama ini menjadi kurator Galnas dan menjadi pengamat seni rupa yang ada di Indonesia. Semoga Bapak-Ibu sekalian melalui diskusi ini kita akan muncul gagasan-gagasan yang nantinya dapat memicu diskurs. Yang lebih besar untuk mengembangkan dan memajukan seni rupa di Indonesia. Terima kasih pada Bang Ucok, Mbak Citra, Moderator, Panitia, dan seluruh peserta yang ikut diskusi pada kali ini. Selamat siang, selamat berdiskusi. Salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusanto dan mengucapkan atas pengantar dan sambutannya. Ah, uh, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada sahabat Ganas di Zoom untuk mengisi data hadir melalui link yang nanti akan ada di kolom chat di akhir acara. Nanti silahkan sahabat Ganas bisa mengisi data dengan benar karena data yang akan rekan-rekan atau sahabat Ganas saya tuliskan akan jadikan dasar penerbitan e sertifikat yang akan dikirim usai acara nanti. Dan sahabat Galas juga nanti bisa bertanya melalui Zoom. Silahkan boleh raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi pastikan eh, dari sekarang bisa aja dipersiapkan ya untuk pertanyaan-pertanyaannya untuk kegiatan diskusi nantinya. Selanjutnya saya akan menyapa Mas Zambut. Halo Mas Zambut halo selamat sore kakak Aula <sampan> <sampan> sore ya Mas Abdul ini agak mendung ya koneksinya aman ya Mas Abdul ya mudah-mudahan aman terkendali Kak Aula <sampan> baik Mas Abdul nanti akan menjadi moderator kita dalam kegiatan bicara rupa kali ini beliau yang nanti akan uh, mengambil alih kemudik ya jalannya kegiatan diskusi kita nanti namun sebelumnya saya akan menceritakan sekilas mengenai Mas Abdul Setia Negara uh, Mas Abdul Setia Negara menyelesaikan studi S1 Program Studi Seni Grafis Seni Rupa Murni Institut Seni Indonesia sebagai lulusan terbaik iusut dengan predikat cum di tahun 2003 dengan tugas akhir dimensi pesan moral dalam Al-Qur'an dengan ide penciptaan karya seni menyelesaikan magister ilmu komunikasi dengan konsentrasi corporate communication di tahun 2016 saat ini sekaligus sebagai penggiat sketsa Indonesia melalui kami sketsa ganas dan berbagai aktivitas sketsa di berbagai komunitas di Indonesia menjadi kurator, nala sumber, serta kontributor tulisan berbagai pameran dan kegiatan seni rupa. Tamu mata kuliah sketsa dan nah, penataan, penataan eh, penataan sorry, uh, serta memberikan materi sketsa ini dan motivasi edukasi seni rupa di berbagai diskusi terbuka motivator edukasi seni rupa nasional yang meraih berbagai penghargaan dan pemenang kompetensi seni rupa ini sekarang juga aktif berpameran di berbagai event seni rupa penanggung jawab program pameran edukasi bersama dan aplikasi Galeri Nasional Indonesia tahun 2012 hingga 2020 ini sekarang menjabat sebagai pamang budaya, ahli muda Galeri Nasional Indonesia, Mas Zamrud. Banyak banget, Mas Zamrud. Saya tadi latar ngap belakang Mas Zamrud. <tuh> ya, ya. Uh, banyak, uh, apa yang setelah Mas Zamrud uh, kerjakan, ya? Dan ini mudah-mudahan menjadi bekal Mas Zamrud untuk uh, menjadi moderator, untuk diskusi kita pada kesempatan uh, sore hari ini. Mungkin langsung saja, saya persilakan Mas Zamrud untuk mengawali diskusi kita pada siang hari. Ayo silakan Mas Oke, terima kasih ke Kak Aulah. Baik, yang pertama saya lakukan adalah menyapa sahabat ganas semua yang berada di forum ini. Selamat sore, salam sehat, dan semangat yang luar biasa. Sahabat ganas yang bestari, tidak terasa kita sudah memasuki ke seri yang kelima dalam diskusi melalui program atau forum Zoom Meeting Seri sejarah seni rupa modern Indonesia kali ini dengan judul yang sangat luar biasa, karena hari ini kita akan membahas bersama, menyimak bersama, dan pasti banyak hal yang menarik ketika kita mengusung bersama tema galeri Nasional Indonesia dan pembentukan kebangsaan. Mengapa tiba-tiba kita memunculkan kebangsaan menjadi salah satu kata dalam deretan tajuk pada pertemuan kali ini akan terjawab nanti ketika kita sudah menyimak bersama apa apa yang disampaikan oleh para narasumber sahabat Galnas yang bestari rasanya sudah tidak sabar kita akan coba mengundang sekaligus mengenalkan dua narasumber dalam forum istimewa sore hari ini beliau adalah yang pertama kami mengundang Mbak Dr. Citra Semara Dewi. Mohon izin boleh ditampilkan. Oh sudah, kamera sudah uh, menyala. Selamat sore Mbak Citra. Sore. Baik, sahabat galas. dokter uh, Dr. Citra Semara Dewi, kalau mungkin saya lebih senang menyapanya dengan Mbak Citra. Ini salah satu dosen pengajar favorit pasti di sebuah uh, perguruan tinggi di Jakarta itu Institut Kesenian Jakarta. Beliau menyelesaikan program doktoralnya ilmu sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia di tahun 2007 lalu dengan kajian Galeri Nasional Indonesia dalam pembentukan identitas nasional. Kajian yang dilakukan lebih konsesi pada kajian pameran senior persentara yang dimulai dari tahun 2001 sampai dengan 2017 di Galeri Nasional Indonesia. Nampaknya makin klop ini ketika tadi saya sebutkan di depan ada kata kebangsaan, kemudian ternyata di sini Mbak Citra kajian doktoralnya adalah pembentukan identitas nasional. Nanti kita akan coba kita akan simak bersama. Sebelumnya beliau juga menyelesaikan magisternya di Universitas Indonesia juga tahun 2004 di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan kajian ideologi gender pada karya patung Dolorosa Sinaga, kajian semiotik. Sarjana S1-nya, beliau lulus di tahun 98 di program fakultas di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta, program studi desain interior. Kalau kita menelaah lebih panjang Pengalaman kemudian, record dari Mbak Citra sangat banyak. Tapi paling tidak, pada hal lain yang bisa saya tambahkan dalam forum ini adalah pengalaman profesional beliau yang aktif sebagai narasumber dan konsultan seni, juga juri, asesor. Apalagi, Mbak Citra, banyak banget. Kalau saya menyimak perjalanan Mbak Citra ini, sangat luar biasa dalam berbagai event, dalam berbagai program, dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan serupa di Indonesia, dan kegiatan-kegiatan yang ada di luar negeri dan bertaraf internasional, beliau terlibat dalam program yang sangat keren tersebut. Pengalaman lain, beliau juga banyak melakukan penelitian, kemudian terlibat dalam aktivitas, pernah mendalami jurnalistik, dan juga menulis beberapa buku penting, antara lain adalah seni grafis kenusantaraan, kemudian juga tulisan pada kumpulan tulisan pada buku Dorosa Sinaga dan yang tidak kalah pentingnya adalah beliau sampai dengan saat ini menjadi salah satu di antara di antara kurator yang lain dalam uh, tim kurator Galeri Nasional Indonesia yang pastinya hmm. mengawal kemudian juga melakukan banyak kajian terhadap pameran-pameran yang dilangsungkan di Galeri Indonesia. Ada Manifesto, Bambar dan banyak pemerintah lainnya. Ini kalau saya baca bisa tiga lembar nih, Mbak Citra. Tapi paling tidak, itulah perkenalan pertama kita kepada sahabat galas semua. kita coba akan menjawab satu persatu. Nanti setelah ini kita baru akan masuk kepada narasumber hmm. yang kedua langsung kedua saya boleh menangkap terlebih dahulu. Beliau adalah Bang Aminuddin T.H. Sirigar. Saya lebih akrab menyapa beliau dengan memanggilnya Bang Ucok. Bang Ucok, mohon izin dinyalakan kameranya. Nah, ini ya. dia. Ini kalau lihat background-nya enggak di Indonesia. Jauh ini kayaknya. <laughs> Bang Ucok saat ini posisi ada di... Di mana Bang Ucok? Di Leiden di Leiden. Wah, di Leiden ya. ini. Jadi ya, sebuah terlibat. wah, di Leiden ya, sebuah keistimewaan, sebuah penghargaan yang sangat luar biasa kepada kita semua di forum ini menyapa Bang Ucok yang ada di Leiden dan menyempatkan diri di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa untuk bersama di acara bicara rupa kita. Oke, uh, Bang Ucok saya coba mengenalkan uh, mengenal pasti iya tapi akan mengenalkan supaya tidak enggak uh, supaya enggak keliru ya Bang Ucok ya. Nanti uh, pasti sangat banyak nih kalau saya mengulangkan kepada sahabat galas semua. Uh, Bang Aminuddin T. atau Bang Ucok ini menyelesaikan sarjana seni grafisnya dengan tema petani pada tahun 97 dan magister di Fakultas Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan judul tesisnya Analisa Diskursif Seni Modern Indonesia pada 2006. Sejak ya, tahun 1999, Bang Ucok menjadi pengajar atau dosen tetap di Fakultas Nilupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Selain itu, dia juga aktif sebagai kurator pameran dalam berbagai pameran. Kalau nyebutin pameran mungkin akan berderet ke bawah atau mungkin berlembar-lembar ya. Nah, satu hal yang menarik dari Bang Ucok adalah ketika dia kita ajak ngobrol nih di si forum seperti ini, bakalan bisa lama nih bisa tiga jam empat jam lima jam mungkin kalau kalau nggak stop nih karena pasti banyak hal yang menarik yang disampaikan bang ucok sesuatu yang baru sesuatu yang orang lain sebelumnya tidak tahu karena bang ucok menelisik lebih dalam nah itulah yang dilakukan bang ucok karena beliau juga melakukan kajian-kajian seni -kajian, lupa, dan juga menulis buku-buku penting seperti um, Buku yang diterbitkan beliau adalah seni lukis baru setelah seni non-representasional di Bandung tahun 2004 diterbitkan, kemudian sang ahli gambar, sketsa gambar dan pemikiran S. Sujoyono. Kemudian beliau juga menyunting buku modern mirip di serupa modern, esai-esai pilihan di tahun 2006, kemudian di tahun 2002 beliau juga melakukan riset kuratorial di New York atas dukungan ASEAN Cultural Council, Council selama tiga bulan. Residensi beliau lakukan di berbagai uh, negara, di Australia, di Melbourne, uh, residensi kurator di Gestrut Contemporary Art Space selama satu setengah bulan tahun 2005 dan melakukan riset yang yang cukup banyak. Uh, um, gembiranya adalah um, Bang Ucok sedang menyelesaikan program doktoralnya, disertasinya yang saat ini masih terus meneliti masalah sejarah seni Indonesia dan kandidat PhD siap digenggam dibawa pulang ke Indonesia itu yang kita tunggu. Amin. Gitu, Bang Ucok ya. Makasih Mas Oke. Panjang kali lebar kayaknya kita mengenalkan Mbak Citra kemudian Bang Ucok kepada sahabat gala semua. Supaya panjang kali lebar tidak ditambahkan dengan tinggi, maka kita akan coba masuk penjawab satu persatu kalimat dan statement di depan tadi ketika tiba-tiba mengapa ada kebangsaan muncul dalam sesi sore ini. Sejarah Indonesia dan pembentukan kebangsaan. Apakah karena saat ini terjadi sesuatu yang luar biasa di Galnas, kunjungan para kabula muda, kemudian banyak sekali respon positif dan apresiasi dari publik terhadap garis Indonesia, ataukah kita juga akan melihat kembali gagasan-gagasan, mulai dari gagasan pendirian garis Indonesia yang sekian puluh tahun yang lalu dibentuk dengan narasi sejarah yang sangat luar biasa, atau mungkin kita akan menelisik dari karya-karyanya, yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini dipamerkan di beberapa karya, sebagian sudah dibilah dalam narasi pameran tetap koleksi Galeri Indonesia di lantai dua, atau mungkin jejaring ganas, atau stakeholder ganas yang sampai hari ini terus bertambah dengan sangat leluasa menyemarakan dan membentuk tentang kesuburan seni rupa Indonesia, atau hal lain yang tentu kita akan dengar dari Mbak Citra dan Bang Ucok. Sahabat kelas, mari kita memasuki sesi diskusi dan menyimak bersama dari saya langsung langsung menuju ke Mbak Citra sepertinya ini. Ya. Saya izin Mbak Citra dulu ya Bang Ucok ya. ya. Oke, okay, Mbak Citra, kami akan akan banyak mendengar menyimak. Tentunya terima kasih yang luar biasa. Ketika nanti Mbak Citra silakan disampaikan mengapa Mengapa sore hari ini kita harus berkata dan sepakat bahwa Galeri Indonesia dan pembentukan kebangsaan itu adalah hal yang selaras. Banyak kemungkinan yang akan ditelisik oleh Mbak Citra, yang akan dikulik atau diinformasikan. Kami persilahkan Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Jamrus. Maaf, waktunya berapa lama Pak Jamrus um, ini? Saya cek waktunya lagi, Mbak Citra ada di. Sebentar. Uh, kalau boleh mungkin tidak tidak usah berlama-lama ada sekitar dua puluh menit, 20 menit. Oh, baik saya pasang timer atau mungkin kalau lebih cepat lebih baik supaya teman-teman oh, yang nggak sabar bertanya-tanya gitu. lima ya nawar nih <laughs> ya, Silakan, saya Pak Cita. pasang timer ya cuma saya izin karena ada di ruang pabrik jadi menggunakan apa uh, masker uh, tayangannya bisa langsung ya hmm, mas Oleh bisa dibantu ya uh, terima kasih Uh, sama sore Pak Pus. Uh, uh, terima kasih tadi sudah membuka dan juga Pak Jamrut dan juga teman-teman di uh, oh, iya. sudah, ya, di Gaya Nasional. Uh, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Uh, saya mohon mohon izin langsung menampilkan paparan ya. Pak Jamrut, saya izin ini di depan hujan hujan deras. Siap. Saya mematikan video ya, apa, -apa ya? Oke, okay, mbak Citra. saya terdengar ya. Ya, aman. Ya, Bang Ucok, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak selamat Citra. Selalu. Ya, saya langsung saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jamrut dan Pak Pus, bahwa memang uh, bicara rupa kali ini mengangkat tema tentang uh, Galeri Nasional dan ke Kebangsaan. Uh, tadi disinggung oleh uh, Kak Ola bahwa salah satu pertimbangan memilih Uh, tema ini adalah terkait dengan peran Bu Edi, ya Bu oh, Prof Edi, yang belum lama uh, apa uh, ber, berpulang uh, menghadap Yang Kuasa, uh, sehingga um, kami, merasa penting mengangkat mengangkat kembali gagasan dan peran Bu Edi dalam pembentukan Galeri Nasional. Uh, Galeri Nasional seperti kita ketahui adalah salah satu bagian dari set culture institution ya. Kita tahu bahwa ketika Galeri Nasional dibentuk oleh digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 46 sebenarnya merujuk pada gagasan ataupun konsep bangsa-bangsa modern yang sudah meraih kemerdekaan karena memang berdasarkan beberapa rujukan sejarah konsep ini memang uh, juga uh, diambil ketika uh, Bung Karno banyak mempelajari beberapa uh, konsep pembentukan negara-negara modern di di beberapa apa negara ya. Uh, begitu pun ketika Galeri Nasional dibentuk sebenarnya juga tidak lepas dari uh, salah satu kunjungan Bung Karno ke salah satu museum di Moskow kala itu ya. Ini saya juga merujuk dari hasil riset yang dilakukan oleh Mbak Yuke ya bahwa memang uh, pada tahun 46 Bung Karno sudah uh, memiliki gagasan bagaimana Indonesia memiliki semacam galeri nasional ya walaupun waktu itu namanya belum belum mengerucut kepada galeri nasional tapi uh, konsepnya ke arah sana. Hingga pada tahun itu juga sudah mulai dibeli dan dikoleksi beberapa lukisan karya seni yang memang nantinya diperundukkan bagi uh, kehadiran galeri nasional ditambah lagi dengan beberapa pengalaman beliau mengunjungi beberapa negara-negara eh, Eropa ya Eropa Timur juga kemudian gagasan itu kian mengerucut. Nah hmm, dalam perkembangannya ini memang tidak lepas dari eh, dinamika politik ya keberpih keberpihakan political will saya pikir sangat penting dalam proses pembentukan galeri nasional. Bisa ke slide bukunya ke Ola? bisa ke next lagi lanjut ya lanjut ya ini tadi sebenarnya kalau kita menyaksikan tayangan film dokumenter Galnas jelas sekali bahwa konsep inilah yang yang kemudian uh, diterapkan di Indonesia ya bahwa Galnas merupakan salah satu landmark ya ada uh, museum ada perpustakaan sebenarnya ada satu uh, pusat arsip nasional ya tapi kalau di kita ini landmarknya salah satunya adalah istana istana Merdeka Nah ini uh, konsep inilah yang kemudian dianut uh, dianut oleh oleh bangsa kita waktu itu ya khususnya oleh 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 Soekarno dan ini menjadi uh, menjadi landmark makanya dijatakan sebagai salah satu uh, lembaga kebudayaan uh, negara ya karena memang uh, berbeda dengan museum nasional yang menyimpan koleksi dari prasejarah sampai sejarah sampai abad ke-19 galeri Nasional memang menyimpan koleksi khusus untuk koleksi-koleksi dari apa masa kolonial sampai modern kontemporer itu sebenarnya perbedaan yang sangat mendasar di Indonesia antara museum nasional dan galeri nasional sehingga memang bicaranya adalah bagaimana melihat barometer perkembangan seni rupa modern kontemporer Indonesia itu saat ini masih menjadi salah satu fungsi dan peran dari dari galeri nasional. Nah kembali ke awal pembentukan galeri nasional tadi yang saya katakan bahwa banyak sekali pasang surut pasang surut uh, terkait dengan dinamika politik sosial politik ya kita ketahui bahwa tahun 66 terjadi pergantian pemerintahan uh, dari orde lama ke orde baru di situ pun juga turbulensi politik sangat uh, uh, terjal sekali ya uh, tahun 70 ketika Indonesia mulai membangun Ganas pun konon uh, uh, tetap diperhatikan dalam rancangan APBN tapi dalam realisasinya juga tidak tidak pernah terwujud. ya bahkan ketika Taman Mini didirikan pada tahun 74 itu pun juga terjadi kritik-kritik uh, politik ya seperti um, uh, saya lupa ada kritikus aktivis yang belum lama meninggal uh, yang mengkritik dia masalah masalah tim uh, lupa namanya itu uh, juga mengkritik bahwa pembangunan taman mini Indonesia Indah waktu itu juga sebenarnya juga dipertanyakan artinya salah satu prioritas yang utamakan oleh negara waktu itu adalah garing nasional tapi kenapa tiba-tiba taman mini yang yang menjadi prioritas itu yang saya katakan salah satu political will yang yang terjadi di bangsa ini sehingga pada pada masa itu pun tahun 70 80 galnas juga seolah-olah terabaikan kalau saya sempat mengatakan dulu ke promotor saya GALNAS ini seolah-olah lembaga kebudayaan yang yang termarginalkan karena apa? Karena dalam 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 perkembangannya meskipun banyak sekali upaya yang dilakukan oleh baik oleh politikus maupun oleh birokrat ya, tapi tetap belum menemui titik cerah. Baru ketika Ibu Edi menjadi Dirjen Kebudayaan, kala itu gagasan mewujudkan Galeri Nasional ini kembali kembali dihidupkan. Saya masih ingat ketika melakukan wawancara dengan Bu Edi eh, waktu itu dengan Mas Yusuf juga ya dengan Mas Bayu kalau nggak salah. Bagaimana eh, Bu Edi bercerita bahwa galeri nasional itu eh, sangat penting karena eh, hampir 50 tahun Indonesia merdeka waktu itu eh, kita belum memiliki galeri nasional sementara negara-negara Asia lain seperti Malaysia dan negara-negara lain sudah memiliki lebih awal. Nah, sebenarnya ini juga tidak lepas dari rencana uh, kegiatan pameran waktu itu ya uh, dan juga ini terkait dengan apa uh, dengan uh, upaya untuk uh, diadakannya pameran kalau bahasa uh, gerakan non blok waktu itu ya jadi, waktu itu, ketika pameran gerakan blok kita baru sadar bahwa Indonesia tidak memiliki galeri. Nah, waktu itu, Ibu Edi de melakukan lobby lobi dengan konsorsium seni. Ya, yang ada di Indonesia waktu itu masih ada konsorsium seni. Ya, beberapa anggotanya adalah perguruan tinggi seni, budayawan, dan kemudian Bu Edi melakukan lobby-lobby politik. Di sana, kemudian, gagasan menghidupkan kembali pembentukan galeri nasional itu menjadi hidup didukung oleh beberapa budaya dan juga akademisi seperti Pak Adi Virus, kemudian uh, tentu ada Pak Jim Sepangkat di sana dan juga ada beberapa tokoh-tokoh budaya penting lainnya. Di sana lah yang, yang saya, saya, nilai peran Bu Edi sangat penting sebagai dirjen ya. Saya nggak tahu kalau gitu itu dirjennya bukan Bu Edi mungkin Galen Nasional tidak terbentuk ya. Nah ga, Galen Nasional terbentuk seperti tadi kita lihat di tayangan adalah di penghujung uh, bukan penghujung sebenarnya bulan Mei ya 98. Tapi itu sebenarnya juga berkaitan dengan Hmm, berdekatan ya berdekatan dengan uh, peristiwa yang sangat penting yaitu reformasi uh, hanya berjarak beberapa bulan. Karena kadang, kadang saya suka, suka dapat pertanyaan garnas ada hubungannya dengan reformasi nggak Saya bilang Sebenarnya secara politik tidak ada ya. Garnas itu terbentuk karena memang kemauan kemauan maupun uh, itikat baik dari beberapa teman seniman juga nanti Bu Edi, jadi sebenarnya tidak tidak bersinggungan langsung dengan reformasi, tapi bahwa kehadiran Garna sangat penting dan eh, sangat tepat ya reformasi ya. karena apa? karena setelah reformasi kita kita melihat banyak sekali perubahan kebijakan ya yang sangat fundamental antara lain dari eh, sentralisasi menjadi desentralisasi. nah momen ini yang sebenarnya menurut saya sangat penting di sisi lain juga Globalisasi sudah hadir lebih dulu ya tahun 90 an, tapi kemudian reformasi. Nah kehadiran Ganas di, di dua titik penting ini yaitu globalisasi dan reformasi menjadi sangat penting karena eh, di sanalah kemudian eh, eh, suasana maupun eh, hal yang bersifat eh, paradoksal lahir. Artinya bahwa sisi lain dari nasional harus punya identitas ya ciri jati diri, tapi sisi lain kita juga berada pada situasi uh, globalisasi dan reformasi. Itu saya pikir kenapa Ganas menjadi sangat, sangat penting. Nah, di, di tengah situasi paradoksal tersebut, Ganas menurut saya sangat tepat karena menggagas satu kegiatan yang namanya pameran seni rupa Nusantara di dibidani oleh almarhum Maman Mama Nur ya Mama Nur uh, kemudian uh, waktu itu pada masa kepemimpinan Ibu Wati Murani Uh, uh, di, lahirlah program pameran seni Nusantara ya. Walaupun ketika saya melakukan wawancara sebenarnya gagasan ini juga sebenarnya uh, pernah dibicarakan oleh Prof. Setiawan Sabana ya. Jadi ketika saya melakukan wawancara langsung Pak Prof mengatakan bahwa kepada Pak Mama Nur bahwa uh, sebenarnya um, kalau ingin mengambil peran mengambil celah dalam 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 apa namanya profesi kekuratoran di Indonesia ini kalau oh, dalam konteks eh, internasional Asia sudah ada sepangkat, tapi dalam konteks eh, kurator yang peduli terhadap perkembangan seni rupa Indonesia terutama Nusantara itu eh, eh, belum ada nah saya mendapat informasi bahwa eh, berdasarkan motivasi tersebutlah kemudian Mama Nur juga banyak bicara dengan Bu Wati dan beberapa seniman sehingga gagasan pameran seni lupa Nusantara ini bisa terwujud eh, melalui eh, Upaya Mama Nur dan waktu itu juga sebenarnya dibantu oleh uh, Mas Suwarno ya. Uh, seperti itu. Nah, pameran, kenapa pameran senilpahan nusantara ini menjadi sangat penting? Karena memang uh, ada tiga hal sebenarnya. Tadi Pak jamrud mengatakan, kenapa kebangsaan ini menjadi, menjadi sangat penting dibicarakan pada sesi ini ya. Kalau saya mengatakan bahwa konsep kebangsaan itu dikaitkan dengan pameran senilpahan nusantara, ada tiga hal. Satu, konsep pameran. Dua eh, pemilihan eh, wilayah, ya, maupun eh, peserta pameran, dan tiga karya. Jadi, eh, tiga hal itulah yang kemudian menjadi sangat penting dan menjadi sangat eh, strategis ketika kita bicara tentang masalah eh, identitas maupun kebangsaan. Karena, kalau kita bicara tentang kebangsaan, tentang identitas itu satu hal yang saling terkait, ya, bisa ke slide berikutnya. Kalau bisa ya ya ini stop ya ya pameran Nusantara ini menurut eh, saya sangat penting karena tadi konteksnya ya dia diadakan tidak lama setelah reformasi di mana kebijakan eh, pemerintah saat itu dari sentralisasi menjadi eh, dari sentralisasi menjadi desentralisasi kemudian peran-peran di daerah itu eh, mendapatkan porsi yang paling besar dan sebenarnya hal ini juga didukung oleh program-program lain terutama waktu itu juga saya masih ingat Pak Pus mengadakan pameran besar seni rupa ya Pak Pus ya di, di uh, kalau ke salah di Sulawesi ya di di, di Manado ya. Saya pikir program-program itulah yang kemudian menjadi sangat sangat penting ketika kita bicara tentang kebangsaan di tengah era reformasi. Saya uh, merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di LIPI di LIPI itu uh, dulu uh, masih LIPI ya sekarang sudah menjadi BRIN namanya bahwa Uh, membincang tentang identitas nasional, membincang tentang kebangsaan itu di era globalisasi reformasi ini, setidaknya ada ada berapa hal ya. Satu adalah masalah uh, integritas dan disintegritas ya. Kemudian juga masalah uh, 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 wacana global ya. Di antaranya juga termasuk masalah lingkungan hidup dan menurut saya itu sang, dua hal yang sangat penting integrasi dan disintegrasi ini menjadi fenomena yang sangat penting yang uh, harus dikritisi pada era reformasi karena reformasi membuka keran kebebasan sehingga siap orang bisa bersikap berbicara uh, tanpa saringan tanpa filter dan itu sebenarnya juga uh, sisi lain membawa dampak yang kurang baik uh, di mana konflik-konflik horizontal terutama di luar Jawa dan Bali itu menjadi sangat uh, sangat tajam ya nah uh, peristiwa-peristiwa uh, konflik horizontal ini yang kemudian menjadi perhatian seniman-seniman di luar Jawa Bali. Jadi berdasarkan riset saya karya-karya uh, uh, seniman yang diciptakan oleh teman-teman di luar Jawa Bali itu uh, banyak mengangkat tentang masalah uh, uh, tadi disintegrasi ya masalah bagaimana negara kita ini uh, uh, saling terpecah belah satu sama lain saling curiga dan saling sejadi apa bentrok fisik gitu itu itu menjadi tema-tema yang menurut saya sangat penting dan benar-benar terjadi dan sebagian itu dipamerkan pada pameran seni rupa nusantara kemudian juga isu lingkungan hidup ya ini juga terjadi terutama di daerah Kalimantan ya saya mencatat ada beberapa seniman yang menciptakan karya dengan latar belakang kritik sosial ya terutama masalah lingkungan hidup kita tahu pada era 70-80 ketika kebijakan apa perusahaan inter, internasional ya itu banyak dibuka ya perusahaan asing mulai masuk ke kita salah satunya juga bagaimana hutan-hutan di Kalimantan itu banyak dieksploitasi oleh perusahaan asing, itu pun juga menjadi kekhawatiran siman-siman di luar Jawa Bali. Ditambah lagi dengan era reformasi yang semakin memicu situasi tersebut. Ya, ya lanjut ke Ola. Ke slide berikutnya. Nah, ya lanjut. Lanjut yang ada diagramnya. Ya, ini sebenarnya salah satu hasil temuan saya dari riset yang saya lakukan ya. Saya saya mengatasi pada karya-karya pada tahun 2000-an dan 2010. 2010 -an itu memang pada uh, pada Pameran Seni Nusantara khususnya sekali lagi saya menekankan hanya bicara pada Pameran Seni Nusantara bahwa karya-karya uh, yang merefleksikan spirit kebangsaan itu sangat jelas terlihat yang saya katakan tadi masalah kekhawatiran seniman di luar Jawa Bali akan apa uh, Uh, apa namanya uh, hancurnya republik ini karena ada terjadinya tadi konflik-konflik horizontal gitu ini masalah kekhawatiran ya kemudian juga tentang uh, ke kekhawatiran mereka akan eksploitasi uh, alam ya itu juga menjadi sangat sangat menarik dan juga masalah disintegrasi juga terkait dengan masalah apa namanya uh, dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual juga terjadi ya kita tahu bahwa beberapa peristiwa yang terkait dengan eksploitasi agama itu juga menjadi kekhawatiran para seniman di luar Jawa Bali dan itu bisa kita lihat pada karya-karya nanti yang akan saya tampilkan ya dan yang menarik juga pada pameran seni Nusantara ini adalah Eh, lahirnya potensi kolokalan, kolokalan komunitas komunitas di eh, komunitas di luar Jawa Bali ini menurut saya eh, mereka ketika bertemu dengan seniman di Jawa terjadi interaksi dialog dan itu memotivasi mereka untuk eh, lebih lebih giat lagi dan lebih meningkatkan membangun maupun meningkatkan sanggar-sanggar eh, maupun komunitas seni di daerah ya salah satunya di Kalimantan ya salah satu kajian eh, fokus saya seperti di Kalimantan Timur Bang Surya, kemudian juga beberapa seniman lain yang mereka adalah alum alumnus ya dari Pameran Seni Nusantara. Ketika mereka mendapat panggung di Galeri Nasional, kemudian bertemu dan pertemuan itu kemudian memotivasi mereka sehingga ketika mereka kembali ke daerahnya mereka membangun komunitas-komunitas lebih aktif lagi ya ya walaupun sebelum pameran Nusantara uh, sudah ada tapi menurut pengakuan mereka berdasarkan wawancara saya mendapatkan jawaban bahwa pameran Nusantara ini uh, sangat dampaknya sangat penting uh, selain juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri uh, juga membangkitkan uh, semangat kelokalan di antara mereka sehingga setelah itu banyak komunitas-komunitas yang lahir ya begitu juga di uh, Makassar ya Ya, walaupun sebelum pameran Nusantara sudah ada uh, apa peristiwa besar juga di Makassar ya uh, tahun 90-an tapi dengan adanya pameran Nusantara ini uh, semakin uh, memacu mereka untuk mengadakan pameran-pameran lebih besar lagi Makassar Adminale salah satu contoh ya beberapa alumni dari alumni seni rupa Nusantara kemudian bersama dengan beberapa seniman di Makassar juga kemudian membuat ya beberapa pameran Pak Pus juga salah satu pen uh, yang memotivasi dan memfasilitasi pameran Makassar Art Binale uh, salah satunya ya waktu itu kalau salah dengan Pak Diki Chandra yang Pak Pak Pus ya Nah uh, dua temuan riset saya ini sebenarnya yang saya katakan konteksnya sangat erat dengan kebangsaan. Artinya bagaimana kita sebagai negara berbasis apa multikultur itu memiliki potensi yang sangat besar dalam konteks pembentukan jati jati diri maupun kebangsaan ya. Jadi bukan hanya seniman Jawa dan Bali ya. Saya tidak bicara tentang kualitas karya ya karena itu hal yang berbeda. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana membeli, memberi ruang terhadap mereka untuk berkarya kemudian tampil di tingkat nasional. Yang sebelumnya pada era 80 sangat sulit ya. Itu eh, dengan kehadiran Ganas melalui program pameran seni Nusantara ini mem, mem, membuka uh, peluang sangat besar bagi, bagi mereka. Seperti kita ketahui bahwa pameran besar Seni seni rupa ataupun seni lukis Indonesia itu pertama kali diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki ya PBSLI pameran besar seni lukis Indonesia dulu awalnya itu pun juga tidak menjangkau seluruh provinsi ada di Indonesia uh, hanya sebagian. Nah ketika pameran besar seni lukis Indonesia ini terhenti di uh, di Tim ya. Uh, karena tidak dilanjutkan, saya pikir uh, pada tahun dua, 2000 oh, Ganas mengambil peran yang sangat yang sangat penting dengan kembali menghidupkan uh, lagi gagasan pameran yang merangkul semua perupa-perupa uh, Nusantara ya, karena uh, banyak banyak beberapa uh, seniman maupun penulis kritikus mengatakan bahwa pameran besar eh, pameran seni rupa Nusantara ini adalah sebenarnya kembali juga menghidupkan kembali gagasan yang pernah dihidupkan oleh SIM pada era 70-an. Tapi eh, ganas dalam konteks yang lebih luas ya. Berikutnya. Ya ini eh, salah satu karya dari eh, Sulis Kiono eh, belum lama meninggal ya sekitar dua tahun lalu. Saya pikir ini sangat menarik ya. Um, gagasannya sebenarnya mengkritik masalah sosial tentang lingkungan hidup ya. Ini yang saya katakan tadi uh, bahwa uh, di era globalisasi ini ketika kita bicara masalah identitas nasional itu masalah wacana global salah satunya lingkungan hidup menjadi hal yang penting. Tema-tema uh, uh, lingkungan dan wacana global ini pada era 70-80 mungkin belum 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 terlihat pada siman-siman di luar Jawa Bali ya. Karena uh, Kesadaran itu uh, yang tadi saya katakan, dengan mereka berinteraksi segala macam dengan siman-siman uh, yang lainnya, uh, dan juga di, uh, ditunjang oleh pengalaman mereka sendiri, bagaimana lahan mereka, alam mereka, dieksploitasi, perusahaan multinasional hadir di sana, uh, kemudian uh, banyak lahan-lahan yang tergerus, dan mereka menjadi sangat prihatin, uh, sehingga wacana global ini sebenarnya uh, bukan hanya. Bukan hanya hadir di Indonesia, tapi di beberapa negara yang situasinya mirip ya, artinya hmm, apa eh, terkait dengan tadi eh, kekhawatiran eksploitasi alam secara besar-besaran itu menjadi keprihatinan dari eh, seniman ya. Karya ini pernah dipamerkan di di salah satu pameran besar di China. Saya lupa Binal eh, Guangzhou atau, atau apa, tapi ini. Eh, saya pikir sangat kuat karya ini, ya, mengangkat isu lingkungan hidup. Ya, lanjut. Ya, ini Muhammad Aziz al -Khaziri. Karya ini sebenarnya salah satu karya yang masuk nominasi dari Philip Morris waktu itu, ya, dibuat di penghujung, di awal tahun 2000-an, ya. Tapi kemudian ikut juga di pameran semifinal Nusantara. Ini sebenarnya mengkritisi tentang... Situasi uh, bangsa Indonesia waktu itu, ya, ketika reformasi. Jadi, kita ketahui, sekali lagi yang tadi saya, saya sampaikan, bahwa reformasi ini uh, berdampak terhadap uh, perubahan yang sangat fundamental di, di republik ini, baik uh, dari cara bersikap, cara berpikir, cara bertingkah laku, cara menyampaikan pendapat, dan itu uh, sampai sekarang pun kita masih merasakan bagaimana dampak reformasi itu, ya, terhadap kebebasan uh, positif dan negatif, tapi. Uh, yang disampaikan oleh Muhammad Aziz al ini adalah uh, bagaimana menggambarkan situasi politik pada masa itu ya kekhawatiran kekhawatiran dari Muhammad Aziz al ini uh, yang terjadi di Indonesia terutama masalah disintegrasi bangsa ya lanjut Nah ini karya Alhendra dari Jambi. Saya pikir ini menarik ya. Karena ini sebenarnya mengkritisi bagaimana ketika agama uh, dieksploitasi sebagai alat politik ya. Kita ketahui bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa politik bukan hanya di, di Jakarta ya. Tapi di beberapa anak, uh, pulau juga terjadi ya. Di Jakarta waktu itu berdasarkan catatan saya uh, sempat juga terjadi bom ya bom apa bom bunuh diri bom bom beberapa masjid kemudian di Bali juga ada bom Bali dan juga terakhir peristiwa apa eh, apa namanya politik lain juga terjadi yang 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 mengkaitkan antara agama dengan situasi sosial politik nah di sini Alhendra ingin menyampaikan pesan bahwa eh, sebaiknya memang eh, agama maupun hal-hal yang berbasis spiritual itu tidak diletakkan dan dikaitkan dengan masalah politik karena yang terjadi pada bangsa ini adalah antara politik agama itu banyak diperalat oleh beberapa politikus dan juga beberapa orang-orang yang ingin mencari apa kemenangan politik lah, kurang lebih seperti itu jadi ini mulai menggambarkan zikir ya orang memegang zikir ini Pernah dipamerkan pada pameran seni Nusantara yang kelima atau keenam, ya, saya agak lupa, ya. Tapi karena ini menarik, ya, Ya, berikutnya saya pikir cukup ya situ, ya. Jadi, uh, uh, sementara itu, Pak Jamrud, untuk pemantik, intinya bahwa saya melihat uh, bagaimana melihat maupun mengkritisi Galnas dalam konteks kebangsaan bahwa melalui program pameran, khususnya melalui konsep kuratorial peran seniman dan juga karya-karya di sana kita bisa melihat bagaimana peran Ganas sangat sangat penting dan sangat strategis dalam pembentukan uh, kebangsaan apalagi Ganas lahir yang saya katakan tadi di, di, uh, berdekatan dengan situasi globalisasi dan reformasi dua peristiwa politik dunia dan dalam negeri tersebut saya pikir menjadi uh, tantangan bagi Ganas pada saat itu sementara itu dulu Pak Jamrud nanti bisa berkembang ke diskusi. Baik, terima kasih Mbak Citra. Sahabat Galnas, Mbak Citra mulai menyuguhkan ya, menyuguhkan diskusi kita dengan menelisik melalui program-program unggulan pameran serupa Nusantara salah satunya yang dilakukan oleh Galnas Grand Nasional Indonesia yang kehadirannya sangat memberikan dampak signifikan kepada ruang gerak aktivitas juga jelajah dari para pelaku seni rupa dan penggiat seni rupa di berbagai wilayah Indonesia tadi sudah melampirkan beberapa contoh, kemudian juga menarasikan bahwa sesi atau ruang kuratorial juga menjadi hal yang sangat penting. Baik menyambung dan melanjutkan apa yang disampaikan dari kakak Aula tadi di depan, bahwa diskusi kita pada hari ini salah satunya adalah sebagai bentuk tribut untuk para pendahulu kita, para penggagas galeris Indonesia, dan juga para tokoh yang memberikan peran sangat luar biasa. Salah satunya adalah Profesor Edi Sediawati yang kurang lebih sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 12 November 2022, mendahului kita. Apresiasi yang sangat tinggi tentunya dari kita semua, karena melalui jasa beliau dan juga tim, juga orang-orang yang terlibat dalam pembentukan Galeri Indonesia, sampai hari ini mampu memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada kita semua. Doa terbaik untuk beliau dan juga doa untuk tetap sehat bagi seluruh uh, uh, tim atau mungkin saat itu adalah orang-orang seniman dan juga tokoh-tokoh yang juga terlibat dalam pembentukan garis Indonesia. Narasinya, kalau tersampaikan sampaikan Mbak Citra, ternyata garis Indonesia itu dimulai gagasannya sudah jauh sekian waktu yang lalu. Bahkan tadi ketika memulai dari Bapak Bangsa kita, ya, Soekarno, Bung Karno, sudah mendahului bahkan melibatkan seniman-seniman sangat banyak dalam pembentukan galeri nasional Indonesia. Satu hal yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke Bang Ucok, saya baru membaca kembali di sebuah lembaran buku. Profesor Edi Sediawati pernah menyampaikan dalam sebuah kalimatnya yang sangat luar biasa, sangat menarik, provokatif. Keberadaan Galeri Indonesia Keberadaan Gereja Nasional tidak hanya sebagai tempat pameran, tapi juga berfungsi pendidikan, bimbingan bagi si masyarakat luas. Mengingatkan kepada kita bahwa ternyata Galeri Nasional Indonesia dan keberadaannya memiliki fungsi dan peran yang bukan hanya sebagai tempat pameran, tetapi berfungsi sebagai edukasi atau pendidikan, bimbingan, dan juga manfaat bagi masyarakat luas kepada kita semuanya. Satuan itu sudah dinyatakan Profesor Edi Dewati dalam uh, proses-proses pembentukan, bahkan juga uh, mampu kita kulik lagi uh, statement dari Adam Malik, Ratu Wakil Presiden yang uh, saat itu di tahun 1978 dalam sambutan buku lukisan-lukisan koleksi Adam Malik. Beliau memberikan tulisan dan statement terkandung hasrat yang kuat dalam hati saya untuk kelak menyumbangkan koleksi itu kepada rakyat Indonesia melalui suatu galeri nasional agar koleksi tersebut dapat dinikmati dan dibanggakan oleh seluruh bangsa kita. Artinya, keberadaan dan keteguhan galeri Indonesia didukung, ditopang, dan juga disemangati oleh berbagai pihak, mulai dari penggagas, pembentuk, pendiri, bahkan penyubur galeri Indonesia kalau saja saya baru kita masuk ke bang ucok nih kalau saja ada kata-kata atau kalimat orang ketika berkomunikasi dengan kita ngobrol dengan kita kalau lu ingin belajar secara nusantara ya harus ke museum nasional tapi kalau ingin belajar secara republik melalui karya seni datanglah ke galeri seni Indonesia kalimat ini akan mengantarkan kita ke bang Ucok. bang Ucok, halo Ya halo Mas Jamrud. Kalimat tadi pokoknya kalimat yang akan mengantarkan kita semua ke bang Ucok nih. Kita akan menyimak banyak hal, informasi dan juga syukur-syukur kita diprovokasi bang supaya bangun gitu. Oh pasti <laughs> Oke sesi sepenuhnya untuk bang Ucok kurang lebih 15 menit nanti ya. kita akan diskus lebih lanjut. Silakan bang. Ya, tenang. Terima kasih Mas Jamrud, Mas Ola atas uh, acara ini dan juga. Uh, Staf Galna secara secara umum Mbak Citra, terima kasih presentasi sangat bagus sekali dan Pak Pustanto, terima kasih Pak uh, mengizinkan saya untuk hadir di sini. Mudah-mudahan hari ini kita uh, bisa bisa apa namanya bisa mendiskusikan satu hal yang menurut saya uh, cukup penting uh, di tengah uh, kesibukan kita dalam dunia seni rupa terutama. Uh, selamat uh, sore buat Sahabat-sahabat uh, Galnas, jadi saya akan buka dengan dengan satu screen ya dengan dengan uh, berbagi screen dulu. Nah, kenapa kemudian dia menjadi penting? Uh, tadi sudah disinggung oleh oleh terakhir oleh Mas Zambrut ya, kenapa Galnas itu menjadi penting juga? Dan apa sih bedanya Galnas dengan musim nasional? Kalau memang dua-duanya sama-sama me, mem, merepresentasikan eh, apa namanya bangsa kita gitu ya dan apa juga makna bangsa pada hari dan sebagainya jadi banyak hal nanti saya akan coba eh, share screen tapi belum bisa nih ya saya masih disable nih mau bagi screen ya bisa dibantu teman-teman untuk akses share screen sudah bang boleh coba oke okay, lagi. coba coba lagi ya uh, ah ini dia sip oke okay, nah kira-kira uh, presentasi si. saya mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Yep. menyita waktu lama itu tentang tentang apa namanya tentang uh, Konstruksi dan representasi, gitu ya. Konstruksi dan representasi. Jadi memang saya ingin mengajak, mengajak sahabat-sahabat eh, eh, semua untuk kembali ke masalah yang sangat mendasar eh, terkait dengan Galnas. Ya karena kadang-kadang kita lupa setelah sekian lama kita eh, menyelenggarakan satu institusi atau me mengoperasikan satu institusi publik, kita lupa kadang-kadang eh, pada fundamental-fundamental dasar kan nah, tadi berapa berapa kali disinggung oleh Mbak Citra tentang misi dan uh, visi Galnas sebenarnya. Memang ada baiknya kita kembali dulu uh, me, apa namanya? mempertanyakan Galnas itu kembali gitu ya. Jadi mempertanyakan Galnas. Saya buka dengan pertanyaan semacam ini ya. Misalnya apa itu garis nasional dalam arti umum ya. Karena di banyak negeri juga nanti akan kita lihat slide itu di banyak negeri juga menggunakan istilah garis nasional gitu ya dan sebagainya dan bagaimana menempatkan bangsa ke dalam galeri kan sebenarnya istilah uh, nation di di dalam garis nasional itu adalah uh, merefer pada bangsa atau kebangsaan atau uh, bangsa lah satu entitas satu kelompok atau komunitas uh, yang dibayangkan dia uh, apa namanya utuh dan solid dan menyatakan diri sebagai bangsa ketika ada garis nasional berarti bang bagaimana si bangsa itu ditempatkan dalam galeri ya uh, dan mengapa misalnya Indonesia harus memiliki garis nasional dan kemudian harus diisi dengan dan koleksi seperti apa gitu ya kemudian apakah gitu ya koleksi itu apakah di situ adalah seni-seni yang sudah kita anggap memenuhi kriteria sebagai seni nasional ya karena garis nasional kalau dia memamerkan seni berarti karena predikat nasional melekat pada dia, maka kita asumsikan yang dipamerkan adalah seni nasional. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ya identitas siapa yang ingin direpresentasikan di dalamnya gitu? Dan siapa yang menentukan bahwa karya seni itu mengandung kenasionalan, sementara yang lain tidak, gitu ya? Dan siapa eh, yang pertama kali menyusun? Eh, oh, ini misalnya perahu layarnya Raden Saleh punya punya aspek kenasionalan misalnya gitu ya apa risetnya, apa buktinya? Sejauh mana risetnya? Semendalam apa? Bagaimana komparasinya dengan karir dan yang lain? Kenapa yang itu? Nah, mungkin eh, kita, kita kita pertanyakan terus ya sebagai publik ya, karena stakeholder kita sebagai publik ya. Kemudian kenapa yang lain tidak? Ya. Eh, kenapa ada ada perbedaan atau di di dibedakan di yang itu enggak yang ini? Kan sebenarnya representasinya di sana. Dan apa parameternya ya eh, dan mengapa ya argumennya kenapa yang tadi saya sebutkan dan terakhir sebenarnya dua slide tiga slide terakhir sebenarnya saya ingin menawarkan saya kira itu inti inti yang yang saya, ingin saya tawarkan dalam presentasi ini adalah mengapa kita harus memperluas dimensi kenasionalan di dalam koleksi uh, koleksi nasional karena uh, Spirit ini sedang juga berkembang di berbagai, berbagai negeri di Eropa dan sebagainya uh, untuk mencoba melihat lagi, me me menerobos lagi batas-batas ke nasional itu sendiri ya karena sudah tidak mungkin lagi di zaman global sekarang oleh seribu zaman global salah satu konsekuensi dari globalisme adalah kita tidak bisa lagi bertahan pada satu uh, satu misalnya dalam konteks heritage atau uh, national treasure itu bertahan pada satu pada kenasionalan kita apa pada pada koleksi nasional kita sendiri dan kita tahu bahwa kita berjejaring kita bertautan dengan satu sama lain sejarah mengajarkan kita bahwa kita bertautan dan sebagainya sehingga menjadi mustahil garis nasional itu hanya memamerkan orang-orang Indonesia saja gitu ya apalagi kita yang pernah dijajah dan sebagainya uh, jadi tidak mungkin isinya itu orang Indonesia saja jadi itu akan kita diskusikan uh, lebih jauh nah uh, mana di berikutnya ya nah kalau kita bertanya dari, dari kalau kita saya kira bacita tadi sudah uh, sudah cukup Gamblang menjelaskan tentang galeri nasional, tapi saya ingin mengajak begini. Sebenarnya, tarung galeri nasional itu tidak digunakan secara universal ya, karena beberapa negara, kalau kita riset, itu menggunakannya berbeda-beda. Nah, yang sering kali jadi acuan dan menjadi benchmark dari istilah galeri nasional dipakai di Singapura, kita pakai, dan sebagainya, itu memang nasional galeri di London ya. Tapi di beberapa negeri, kayak Filipina misalnya, galnas mereka itu adalah nasional museum gitu ya museum nasional. Ada tambah ada tambahannya kadang-kadang museum nasional fine art gitu. Dan kenapa fine art? Apakah di dalamnya cuma hanya fine art? nggak belum tentu. Kadang-kadang di dalamnya itu ada objek-objek dan kemudian ada karya-karya yang uh, udah me keluar dari batas-batas uh, 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 frame fine art itu sendiri. Tapi ini adalah satu tanda kutip kelatahan yang sudah digariskan oleh sejarah. Kita menggunakan istilah-istilah itu tanpa kritis lagi sebenarnya. Ya inilah Eh, konsekuensi dan memang di di dalam wacana Galnas, Dewa Dewa Garis Nasional, eh, dia selalu membayangkan isinya adalah painting. Ya, paling banter itu ada patung. Tapi patung biasanya di dalam sejarah pembentukan Garis Nasional di banyak di negara-negara yang yang sudah lama mengelola ini, itu diletakkan di luar sebenarnya. Patung itu biasanya di luar. Dan beberapa kayak kayak Nati Louf misalnya, uh, Museum uh, Louf. Musim Nasional Prancis Louvre itu dia memasukkan beberapa koleksi patungnya yang ah, tadinya ada di luar ke dalam. Tapi kemudian ada beberapa di beberapa tahun yang lalu sempat juga ada proses balikin lagi keluar gitu. Jadi uh, itu untuk menegaskan bahwa mereka lebih tertarik pada painting sebenarnya gitu. Nah jadi kita akan melihat membayangkan uh, kalau kita bicara Ghana sebenarnya itu enggak kalau kita komparasikan di dengan berbagai negara itu sebenarnya nggak karena kita nggak ketemu istilah garis nasional ya kayak di Filipina kita nggak akan ketemu dan dia di, di, direpresentasikan di diwakilkan oleh satu istilah namanya musim nasional seni rupa gitu ya atau musim nasional seni atau nasional musim of fine art uh, seperti itu nah kalau kita lihat contoh lain misalnya ada juga yang sebenarnya dia The galnas ya gal Negeri nasional tetapi uh, namanya juga berbeda nggak pakai istilah nasional jadi justru lebih lebih spesifik lagi itu yang ada di Austria di tetangga Belanda sebelah sana gitu ada eh, namanya Kunst Museum. Jadi museum sejarah seni. Nah, itu isinya eh, memang ini diwariskan dari 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 dinasti kerajaan, itu koleksi-koleksi raja dari zaman apa pertengahan, Renesan, sebagai Barok dan sebagainya. Dan itu besar sekali dan tapi itu disebut galeri nasional walaupun tadinya eh, nanti akan lebih jelas lagi saya akan spesifikasikan kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu tapi ini juga adalah garis nasional gitu ya jadi kalau kita nanti kalau kebetulan ada yang melawat di berbagai ke berbagai negeri gitu kalau kita galnasnya mana sih sebenarnya galnas itu eh, teksnya berubah-ubah apa bukan apa istilahnya berubah-ubah ya jadi konsistensi musim sejarah sini juga untuk untuk Austria untuk negara Austria itu disebut garis nasional um, ya lof kita sudah kenal tempatnya Mona Lisa ini ini juga musim nasional atau galir nasional. Kadang-kadang juga dia berfungsi sekaligus. Ya. Makanya kalau tadi kita harus pisahkan musim nasional kita dengan galnas kita kadang-kadang itu juga eh, apa ya, bingung juga sebenarnya argumennya di mana sebenarnya. Misalnya tadi dikatakan oleh Mas Jambret kalau musim nasional itu lebih memperlihat merepresentasikan masa lalu Indonesia, apa sejarah budaya masa lalu Indonesia sebelum apa? Itu kan batasnya juga bingung kita, sebelum apa nih? Karena kalau kita ke lantai atas musim nasional itu sampai zaman Jepang ada. Berarti kan dia membayangkan dari Pitocontropus erectus di lantai bawah itu sampai zaman Jepang. Itu menurut saya aneh juga itu timelinenya ya. Kemudian kalau menggali Nasional dari Raden Saleh ya sampai zaman apa tuh? Zaman ya mau kontemporer lah sebut lah, ya. Ya itu juga aneh juga sebenarnya. Nah kapan nyambungnya mereka? Kenapa nggak disatuin aja? Kalau Louvre sudah menyatukan itu ya. Jadi isinya itu sekitar 30 ribu artefak lebih lah ya, itu ya dan dan itu isinya ada patung segala macam segala macam ya dan ternyata nggak cuma berhubungan dengan identitas Prancis tapi juga eh, ya karena itu menjadi dulu adalah koleksi Raja Louis dan sebagainya itu itu akhirnya menjadi internasional nanti kita akan lihat aspek-aspek itu ya karena eh, kita harus lihat bahwa eh, apa namanya adalah kalau kita membincangkan soal Ghana, sebenarnya dia punya mengoperasikan dua hal ya pertama dia Uh, harus ya ini, ini menjadi standar ya tanda kutip ya walaupun ini standar terserah ya maksudnya standar kita sebut standar barat atau standar Eropa atau terlalu Eropa sentris Amerika sentris tapi standar yang berlaku secara umum adalah dia punya dua mengoperasikan dua hal dia harus pertama uh, menawarkan internasional survei jadi Galnas di dalamnya itu adalah uh, dia membayangkan audiens dia itu bukan cuma orang Indonesia, tapi para apresiator internasional. Sehingga eh, apa namanya pemaknaan yang berlangsung di dalam di dalam koleksi itu bukanlah pemaknaan yang tersirkulasi hanya di kalangan kita aja gitu ya muter-muter di kita aja gitu ya mulak di situ terus dari Raden Saleh mulak lagi di situ muter lagi paling kreatif kita bikin nanti apalah Raden Saleh apa segala macam ya tapi tapi tetap tidak memberi makna pada pada bergaung ke dunia internasional orang internasional akan mengatakan terus kenapa gitu ya so what kalian mau gitu gitu emang kenapa nah lihat kami misalnya gitu ya semua orang datang semua orang berziarah hanya untuk ke Mona Lisa Mona Lisa tuh nggak jelas pemilikannya apakah dia pemiliknya apakah saya harus bangga jadi orang Itali karena dia berasal dari Itali atau harus saya harus bangga karena dia dari Florence karena atau pada akhirnya adalah nama aja bahwa dia itu dibuat oleh Da Vinci kebetulan tersimpan di Louvre misalnya gitu. Misalnya gitu. Monalisa akan dikunjungi kalau dikoleksi oleh Galeri Nasional di depan di depan Gambir misalnya. Orang udah nggak penting lagi, ya. Orang udah nggak penting lagi dari mana asalnya. Tapi orang akan datang ke Indonesia karena mau lihat Mona Lisa di situ. Nah itu yang disebut International Survey itu harus dioperasikan di, di dalam konteks Galnas. Yang kedua adalah yang disebut dengan ya dia karena dia National Art dia merepresentasikan uh, National Treasure itu sendiri ya. Ya karena dianggap dia apa namanya Me 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 memantulkan identitas, kemudian sejarah e satu bangsa dan sebagainya. Jadi dua 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 elemen ini memang sudah selayaknya beroperasi dalam satu institusi namanya Galnas. Nah ini contoh lu um, orang ke sini pengunjungnya 2 juta, 3 juta setahun dan sebagainya udah jadi apa galeri, galeri nasional yang banyak dikunjungi dan, dan kita di sini udah nggak bicara identitas lagi ya orang udah nggak kita menikmati secara secara begitu aja gitu ya nggak ada urusan lagi dengan kebangsaan dan sebagainya. Nah prototipe uh, kemudian kita tahu dalam sejarah ketika Belanda masih dikuasai oleh uh, dinasti Napoleon mereka mau bikin prototipe yang bentuk kecil dari Louvre itu adalah menyerak museum gitu ya dibikin seperti ini tapi versinya lebih kecil. Uh, ya tapi cukup besar sih, Udah cukup besar dengan segini aja udah, udah besar sekali dan hampir sama sebenarnya mirip dan dia uh, apa isinya? Isinya ya tentu itu adalah uh, harta karun Belanda, beberapa hasil jarahan, hasil colongan dari kita gitu dari negara dari jajahan mereka saat itu langsung Indonesia dan sebagainya dan terutama memang yang mereka jagokan di situ adalah Rembrandt. gitu ya Rembrandt itu menjadi daya tarik utama kenapa orang keras museum karena memang itu di Digenjot terus-menerus promosinya, dan sebagainya. Dikomunikasi di segala, sampai orang bosan. Mereka nggak peduli, ya. Mau rembrandt lagi, mau rembrandt lagi, ada lagi nanti temuan baru tentang revan, ada lagi digenjot terus, ya. Dan itu memang strategi juga pemasaran. Dan situlah musim yang menyimpan ini, apa namanya, uh, apa uh, penyerahan di Raden Saleh, ya, di pojok situ. tuh Kalau kita ke musim sana, di pojok kita ada, ada section Indonesia, dan kita akan masuk disitulah lukisan di Pieneman ini yang konon diapropriasi oleh Raden Saleh. Sampai sekarang nggak nggak tahu nggak jelas kapan Raden Saleh ketemu lukisan ini, kapan dia melihat lukisan ini, sampai kemudian ini bikin versi lain dari penangkapan di Penegoro. Sejarawan saya kira belum ada yang bisa menjelaskan itu sejauh yang saya ketahui. Dan itu menarik dan sampai sekarang pun orang rest museum juga nggak tahu kenapa Raden Saleh membuat itu dan kapan Raden Saleh karena ini. Lukisan ini baru dipajang itu baru-baru aja sebenarnya, jadi sudah lama tersimpan di rumahnya Dekok, ya, yang ada di dalam tokoh yang dalam penangkapan di Penegoro. Jadi, nah itu apakah dari saling ke rumah Dekok ya? Nah, itu banyak pertanyaan, kapan dan bagaimana prosesnya, ya, dan seperti itu. Nah itu prototipe, ini juga Galeri Nasional sekaligus Museum Nasional. Jadi isinya nggak melulu hanya Belanda tentang Belanda tapi tentang orang lain eh, dan tentang kekuasaan kol, apa, di masa eh, kolonialisme mereka. Nah kalau kita lihat lagi lebih lebih spesifik ya ternyata sejarah garis nasional di seluruh hampir di seluruh negara seluruh negeri itu berubah-ubah ya tergantung pada konteks peristiwa eh, tadi misalnya Bacitra katakan peristiwa ada reformasi dan sebagainya atau peristiwa politik yang yang kuat yang kemudian membuat membangun satu definisi-definisi yang yang temporer yang kemudian tapi juga itu memperkaya cara kita memahami ganas itu sendiri gitu ya dan pada dalam beberapa hal sampai sekarang sampai sekarang masih dipakai dan dipertahankan misalnya di Bulgaria itu gaya nasional itu lebih pada fokus pada apa namanya karya-karya realisme realis painting di bawah di bawah ideologi uh, komunis misalnya gitu. Nah, yang pertama misalnya kita sebut dalam kategori ini adalah Civic National Gallery ini ini yang tadi saya katakan, uh, nah di London, Washington di di Kanada ini menjadi prototipe dan kita jangan-jangan masuk ke dalam kategori ini karena memang di, uh, ini ini galeri yang tidak mengekspresikan ideologi politik tertentu ya, uh, misalnya. Uh, ya, kalau dia ideologinya komunis, dia akan uh, apa namanya lebih mengutamakan karya-karya yang yang uh, realisme sosial dan sebagainya. Ini dan kebijakannya tergantung oleh negara. Ini sepertinya uh, menjadi garis nasional Indonesia ada di bawah dalam kategori ini, menurut saya kita bisa diskusikan. Nah yang, yang lain misalnya Ideological National Gallery itu di Louvre sendiri di masa revolusi itu memang dipakai uh, oleh kekuasaan untuk uh, supermasi militer dan sebagainya budaya uh, untuk menggulingkan rezim ya, raja saat itu ya. Dan ketika di bawah Hitler misalnya di Jerman House the Dawson Kunst ini adalah tempat pengesahan ideologi seni. Yang di luar itu bukan seni. Yang disebut di dalam sejarah itu Entartete Kunst jadi seni yang buruk rupa itu nggak boleh di zaman di zaman oleh Hitler dikutuk di gitu ya. Nah yang direstui oleh dia adalah seni yang ada di dalam rumah uh, seni Jerman ini, Haus der, der Kun ini ya. Disitulah perhati orang harus lihat itulah seni gitu ya, dan sebagainya. Nah Nationalistic National Gallery ini adalah misalnya contoh uh, di dalam wacana ini dipakai uh, contohnya ada National Gallery di Berlin tahun 1871 ketika negara di ini dipakai sebagai titik unifikasi Jerman gitu dan dan itu temporal habis itu bubar lagi gitu ya dan sekarang menjadi menjadi institusi yang berbeda lagi dan itu memang eh, dipakai sediakan lupa untuk menghasilkan sentimen nasional gitu dan memang digenjot sebenarnya saya ingat ya dalam kategori ini pernah eh, saya kira beberapa sahabat dan eh, pak pus juga mbak cita tahu atau mas jamrut yaitu di masa ketika uh, kita mengalami revolusi fisik ya saat itu ada mandat dari Soekarno untuk Agus Jaya membangun musim nasional dan istilah nasional saat itu saya kira berbeda dengan istilah nasional hari ini uh, kalau kita baca sedikit instruksinya itu lebih pada kategori ini ya jadi lebih kalau musim ini terjadi dan saat itu waduh dana diberikan kepada Agus Jaya saya membaca berapa arsipnya dan kemudian uh, apa namanya Agus sudah melakukan juga, apa namanya, pembelian gitu ya, beberapa karya dia beli, dan sebagainya dia sudah mengumpulkan itu. Dan gedungnya sudah dia ditentukan itu di sekitar Sukabumi, gedungnya ya, di sekitar Sukabumi sudah dapat gedungnya gitu. Dan itu akan dijadikan musim nasional, dan kalau itu terjadi, mungkin musim nasional kita di Sukabumi, bukan di depan Gambir ya. Dan barangkali itu museum yang akan lebih me, me, karena di, di, dibentuk atau digagas di satu momen yang sangat spesifik dalam sejarah ketika sentimen nasionalis itu sedang agresif-agresifnya gitu sedang sedang tinggi-tingginya sangat eksesif gitu barangkali karya yang akan ada di situ itu isinya tentang kegaduhan perang gitu senjata dan sebagainya mungkin kita akan melihat seni rupa dengan dengan mata yang berbeda seperti yang kita lihat di Ganas pada hari ini yang yang agak slow gitu agak terlalu lembut untuk negara yang merebut kemerdekaan itu adalah berdarah darah Sebenarnya ganas kita ini masih terlalu lembut ya untuk uh, menjadikan, menjadikan apa kemerdekaan kita. Nah itu bisa dimasukkan dalam tipe itu ya. Kalau Agus saya sayang kali, sayang sekali Agus Jaya tidak tidak berhasil mewujudkan itu. Kemudian dia pameran, dia ke Belanda dan dia bikin pameran beberapa koleksi yang sempat dia beli itu dia bawa ke Belanda dan dipamerkan di Tropen museum. Kita bisa cerita panjang soal itu di tempat yang lain. Tapi yang jelas itu karakteristik atau kategori yang bisa kita masukkan eh, di dalam konteks ini. Yang terakhir dan ini masih banyak sebenarnya kategorinya kalau kita adalah Royal Gallery itu yang ya yang apa namanya Louvre sendiri sedang menjadikan contoh konsistori yang tadi saya sebut yang slide sebelumnya juga karena itu awalnya representasi institusi kerajaan, itu koleksi raja, dinasti dan sebagainya. Dia bukan merepresentasikan kebangsaan itu sendiri, tapi lebih ke ya monarki, lebih selera monarki itu sendiri ya selera selera elit borjuasi dan sebagainya ya nggak bisa marah ya karena itu selera mereka ya kalau nggak silahkan bikin musim sendiri apa musim sendiri atau garis sendiri tapi itu yang terjadi dan kemudian ada sesuai dengan proses itu bertransformasi ya karena kita tahu itu kan 17 berapa 17, 1793 itu diresmikan itu lama sekali sampai sekarang sampai hari ini ya dari dari yang tadi selera monarki menjadi 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 internasional. Uh, nah, dua slide terakhir tiga slide terakhir bagian kedua sebenarnya telah tadi pengantar uh, galnas tentang galeri nasional ya. Ya tentu saya simpulkan kalau di bagian pertama tadi jadi galnas nasional itu sebenarnya uh, ber, mengambil tiga peran gitu ya dalam tiga tiga peran pertama dia adalah uh, me, mengimplementasikan kepemilikan bangsa gitu tegar nasional. Secara umum, eh, secara umum. Kedua, me, apa namanya? Me, apa sih namanya? Itu? Bukan memperkuat. Apa dia eh, possession? Dia juga ya merepresentasikan bangsa itu sendiri ya. Jadi merepresentasikan. Bangsa. Jadi siapapun akan masuk ke ganas untuk melihat bangsa yang sedang akan dia hadapi gitu ya. Nah di situ makanya pertaruhannya di situ. Jadi koleksi itu menjadi penting karena di situlah kita dibaca oleh publik dalam arti yang luas. Yang ketiga ya fungsinya adalah melayani bangsa. Ya jadi memang dia nggak bisa. Apalagi kalau dia Civic yang tadi dalam kategori sifik galeri tadi itu dia sangat tergantung oleh kebijakan negara dan dia harus melayani bangsa gitu ya. Dia nggak bisa tiba-tiba eh, berbelok untuk misalnya udah kita fokus ke misalnya ke karya-karya apa yang komunis misalnya gitu nah, itu nggak mungkin ya karena itu dia, dia nah, karena itu tiga peran yang sudah sudah inheren di dalam ganas nah itu saya, saya saya bisa simpulkan di bagian pertama tiga slide terakhir um, tentang ini ya tentang uh, pertanyaan terakhir sebenarnya kenapa kita harus keluar dari bingkai kebangsaan dalam 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 melihat koleksi Galnas gitu ya. Kita tahu sebenarnya dan itu sudah menjadi pembicaraan banyak uh, di banyak tempat bahwa nasionalisme dia baik ya, tapi dalam berapa hal dia menciptakan nilai-nilai normatif yang semakin menciutkan arena sejarah gitu. Jadi arsin kita makin sempit sebenarnya. Ya karena nasional sejak lama kita digenjot seperti itu ya. Uh, misalnya tahun 50 kita di bergunjing tentang identitas nasional kalau nggak begitu kamu nggak nasionalis macam-macam akhirnya menyempit ya nah, artinya membangun satu perspektif yang namanya Indonesia sentris, dan kepicikan dari perspektif ini adalah penulisan sejarahnya cenderung menonjolkan aktor-aktor yang nasionalis ya kemudian yang dikecilkan apinya adalah peran pada orang non Indonesia atau yang dituduh tidak nasionalis ya misalnya Soekarno eh, tentu dalam ini dia paling bahagia ya Uh, makanya saya taruh dia paling ketawa di atas. Jadi uh, dia, dia nggak pahlawan tentu, dia lolos sebagai pahlawan ya, karena dia dan sejarawan tanpa kritis lagi kepalang menilai. Dulu Sujono pernah mengkritik lukisan apa yang hanya mengindah, apa menggambarkan keindahan alam India Belanda itu dianggap mengekspresikan sikap anti kolonial Sujono ya. Itu saya, saya agak keliru sih sebenarnya. Nanti kita bisa bicara ya secara kritis tentang itu. Apa benar? kritik Soejoeno itu adalah ekspresi dari sikap anti kolonial itu menurut saya hanya hanya asumsi asumsi para penulis sejarah aja ya jadi belum ada buktinya sebenarnya saya kira Sujiono juga nggak sepicik itu sebenarnya ya kita kita sayang juga menempatkan dia sepicik itu sebenarnya dia orang bukan orang yang picik dia orang yang sangat inklusif dan dan terbuka ya pada perkembangan dia orang internasional sebenarnya Sujiono itu ya dia seorang global dia tahu ya dia paham sekali ya orang belum tahu ini dia sudah dia sudah, sudah uh, nulis uh, tentang Picasso, dia sudah nulis tentang tiga uh, 30, 30, tahun 40-an, dia sudah nulis tentang Van Gogh misalnya. 30-an dia sudah nulis uh, tentang Picasso dan sebagainya, macam-macam. Dia orang orang yang sangat globalis. Dia nggak sepicik itu saya kira. Tapi kita hari ini menempatkan dia menjadi dengan cara yang sangat picik, karena kita pengen atas nama nasionalisme uh, arena sejarahnya harus kita kecilin gitu ya yang yang di luar itu nggak boleh kita nah akibatnya adalah atau sebaliknya, contoh misalnya yang saya pernah mempresentasikan tentang peran atau suroto ya. Ini orang yang pertama kali nulis Raden Saleh, tapi kemudian e, macam-macam ya dia dia majalah dia kalau kita baca ya majalah dia e, Udaya misalnya yang kalau itu kita tumpuk cukup tebal itu terbitan di DNH itu isinya itu banyak tentang kritik seni dan sebagainya. Orang yang sangat dia tahulah ya di tahun-tahun itu dia ke Belanda sudah masih masih muda masih SMA dia ke Belanda kemudian dia kuliah di Leiden dan apa namanya bikin majalah majalah kebudayaan dan nasional sangat nasionalis dan kemudian entah bagaimana secara politik dia dijauhkan panjang ceritanya tapi yang jelas dia paham kok apa namanya tentang tentang seni dia nulis Raden Saleh dia nulis orang yang pertama nulis tentang apa namanya akademi seni di, di Indonesia itu dia nulis di di apa dalam rangka apa namanya pendirian Budi Utomo dan sebagainya ya saya kira ini penting ya tapi ternyata dia nggak masuk sejarah gitu ya nggak ada yang memperhatiin dia coba aja ambil buku sejarah sendiri rupa Indonesia ada nggak nama dia nggak ada menurut saya gitu ya dan bahkan di tahun 50-an dia malah diuak-uak gitu ya di Wah, ini mah anu nggak nggak penting dalam sejarah juga Raden Saleh misalnya gitu ya ada di dalam beberapa kasus bahkan di tahun tahun tiga tahun berapa sejauhnya nulis pertama kali Raden Saleh itu tahun waktu ada pemugaran di zaman Jepang ya, zaman Jepang di Indonesia. Itu aja dia udah, udah mulai kritik lah Sujono ini agak agak ini juga Sujono ya. dia udah, walaupun dia terbuka, tapi dia bilang ya zaman bedanya zaman Raden kita kan beda nih kata dia. Ya sekarang saatnya kita gini. Tapi dia menghargai Raden Ya, kemudian kepicikan itu mulai di tahun 50-an ya. Raden dipertanyakan oleh para seniman ya dan kritikus seni karena dianggap hanya didikan Belanda. Nah ini contoh-contoh yang nggak pernah kita bisa selesaikan ya dan juga jarang kita riset uh, sehingga nanti akan mempengaruhi cara kita menikmati koleksi atau mengapresiasi uh, representasi di di GALNAS. Nah contoh uh, ya ini Ganas ya. Saya ambil contoh dari lukisan yang ada di pojok situ. Saya belum tahu. <laughs> saya belum saya belum datang lagi ke Ganas, Saya nggak bisa membayangkan. Saya membayangkan dari internet ya. Jadi mohon maaf kalau salah. Uh, saya temukan itu. Uh, pojok uh, di lokasi uh, koleksi permanen di lukisan cap Gomez sujoyono ya berdiri begitu aja kemudian keterangannya paling-paling ya standar lah ya kita itu karena jarang riset ya ini adalah masa pergerakan atau masa paling <laughs> ini harus kita terus harus kita dekonstruksi sebenarnya ya maaf nih pak pustanto harus kita harus kita dekonstruksi sebenarnya itu istilah-istilah apa yang terlalu heroik semacam itu nah Uh, apalagi ya cap Gomes itu tidak dikasih keterangan kenapa dia muncul sebagainya dan apa sih yang pengaruhi Sujoyono saat itu dan sebagainya macam-macam. Jadi hampir kita tidak memberikan satu argumen yang kuat kepada publik yang melihat atau yang datang ke Galnas. Dan menurut saya kalau ini kita biarkan, kita sebenarnya juga memelihara kebangsaan yang sangat picik sebenarnya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak usah takut lah, nggak usah takut sama kebangsaan itu uh, sejauh kita bisa bisa punya komitmen dan bisa terukur lah ya. Jadi nah saran saya sebenarnya kalau mau uh, menghadirkan satu satu kenyataan sejarah karena gini karena Galnas ini kan di berbagai negara apalagi di Austria tadi itu namanya ini udah musim uh, konsistori musim musim sejarah seni dia udah sangat merujuk pada uh, sejarah seni ya di situ gitu ya nah tapi di luar itu tentu di luar galeri nasional galeri nasional tidak memakai nama secara spesifik kursi sebenarnya galeri nasional perannya adalah dia memproduksi pengetahuan atau dia menjadi kanon dari uh, historiografi itu sendiri ya dia harus jadi kanon nah dengan konsekuensi itu kan dia uh, perannya sentral di publik dan publik harus mendengarkan semua fatwa-fatwa galna sebenarnya karena produk pengetahuan ini dikonon oleh galna itu menjadi tanda kutip kebenaran sejarah sebelum ada riset baru gitu ya nah, itu jadi rujukan di berbagai tempat Nah, jadi bagaimana mungkin kalau kita menyuguhkan, kalau kalau kita sebagai galas menyuguhkan uh, satu satu lukisan tanpa merelasikan dengan lukisan-lukisan yang lain, tanpa mengoperasikan di dalamnya adalah sejarah seni. Karena konsekuensi sejarah seni adalah seperti ini. Kita harus mencari hubungan-hubungan itu ya, merelasikannya secara estetik, secara bentuk dan sebagainya. Jadi mestinya saran saya uh, di, di, di dinding cap gome itu ada ada tiga karya ini juga minimal gitu ya yang akan dan kemudian ada satu deskripsi untuk menjelaskan kenapa sujoyono sangat terpengaruh gitu ya gitu ya uh, dia dia nulis loh tentang Vosquil ya tentang badut dia begitu terkagum-kagum dengan karya Vosquil dia duduk di di, di batere Bate kan dia duduk dia menulis bahwa dia sangat mengagumi di antara Picasso, tentu Van Gogh dia suka sekali, tapi Foskul ini membuat dia seperti dia bilang, seperti kekasih bertemu dengan, apa, seseorang bertemu kekasih yang lamanya, karena dia sudah melihat karya Foskul ini sebelumnya, di satu tempat, di Batavia, kemudian itu dipamerkan di Batavia Kunst, dan dia ketemu lagi, dan membuat dia e, makin jatuh cinta gitu ya, dan kita lihat itu topeng, ya itu judulnya clown, apa badut, dan sebagainya. Sujoyono punya hubungan dengan Piet Oebbuk karena Piet Oebbuk ini adalah um, salah satu mentor ya kalau kita baca biografi Piet Oebbuk dia 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 di situ dihubung uh, menjelaskan bagaimana dia membantu tanah kutip ya Sujoyono uh, menyemeri semangat pada Sujoyono pada pelukis yang kita sebut pribumi saat itu melukis tetap melukis dan Piet Oebbuk saat itu juga menjadi menjadi dewan juri kalau sekarang disebut mungkin kurator yang yang bekerja di Batavia Kunstkring jadi. Ada hubungan-hubungan yang sebenarnya yang, yang menarik, yang nggak melulu adalah sebenarnya anti kolonial gitu ya. Jadi itu hubungan-hubungan yang rileks saja sebenarnya berteman dan sebagainya dan saling mempengaruhi. Pete o Book terkenal karena dia me me mengeksplorasi topeng-topeng yang ada di musim nasional di Batavia di Jakarta ya. Jadi dia kerjanya tiap hari ke, ke musim nasional. Kalau kita baca sejarahnya Pete o Book di situ banyak koleksi-koleksi topeng dari Batavia Genosep di warisan zaman itu dan kemudian dia mencoba mengeksplorasi ini banyak seri topeng dia dan Sujoyono, dia terpengaruh gitu ya dan itu semua dieksekusi di Cap Gome dan tentu James Ensor ya James Ensor ini judulnya ini judulnya aja festival ya udah, udah lekat dengan festival Cap Gome ini James Ensor juga dilihat oleh Sujoyono ketika dipamerkan karya ini karya ini dipamerkan di Batavia Kunstkring di sekarang di mana tuh Jalan Teguh Umar ini dipamerkan dan Sujono dan ini ini karya ini sangat diselebrasi karena masuk di koran-koran dan Sujono melihat itu dan sebagainya dan dia melihat akhirnya jadilah cap gome apakah kita harus malu karena dipenggal lah saya kira itulah caranya artisteri beroperasi terakhir eh, nah saya ngeliat juga di Galnas misalnya eh, ada 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 tampilan lanskap gitu di tengah-tengah terus dikelilingin oleh lukisan-lukisan kayak abstrak itu sebelah kiri atau saya lupa itu di apa itu masih ada gitu Mas Jambrut uh, di permainan koleksi kunen lanskap itu uh, dari siapa itu Pak Widaya atau siapa ya nah, mungkin untuk menjelaskan tahun 50 atau saya nggak ngerti ya tapi uh, cukup keotik itu displaynya karena tidak memberikan relasi-relasi yang kuat nah saya kira begini misalnya uh, Kemudian juga satu di Galnas itu ada satu Uh, sajian itu uh, dari Beckman ya. Misalnya, itu set yang ada Batavia tempo dulu, itu adalah ada, ada pohon kelapa. Sebagainya mungkin ke cetakan, ya, dibikin oleh Garnas kayak print printnya gitu. Asumsi saya, saya karena saya tadi gak, gak, katakan belum pernah lagi ke Garnas, Ketika kita ingin menarasikan uh, lukisan lanskap, misalnya, saya kira di satu sisi, kalau kita memang tidak menemukan hubungan-hubungan itu, uh, nah. Kita juga bisa mengoperasikan atau menguatkan kembali apa namanya nasional treasure kita, gitu ya, untuk kepentingan koleksi kita di Galnas untuk penjelasan kita pada publik. Misalnya lukisan pemandangan ini ya, ada tiga lokasi yang yang selama ini baru saya temukan, yang semuanya sebenarnya isi koleksinya kalau disatukan, ya kalau disatukan itu, itu menghasilkan lanskap besar sekali. Ya, pertama itu adalah kepingan-kepingan yang ada di Trawulan, kepingan-kepingan apa namanya ini kita sebut tablet atau apalah ya, kotak-kotak ini ya. Entah saya nanya ke Trawulan juga tidak ada penjelasan lebih akurat dari apa kenapa bisa bisa serpihan. Kemudian di Museum Nasional itu kalau kalian sekarang seperti itu, kalau kalian ke Museum Nasional itu ada di situ di, di bagian patung itu ditata seperti itu, itu masih terhubung dengan Trawulan ya sebenarnya. Dan kemudian kalau kalian ke lantai berapa tuh eh, kehidupan zaman Majapahit itu juga tablet-tablet ini masih disediakan. Jadi ini tablet-tablet ini berserakan. Yang lebih gila lagi ada di Rice Museum saya temukan itu yang eh, di ada panah warna kuning ya di sini. Ini tablet ini bagian dari tablet semua ini ya satu keseluruhan. Makanya kalau kita satukan kita punya landscape sebenarnya. Suatu modal untuk membaca landscape. Bahwa di Indonesia ya karena kita nggak punya lukisan ya. Ya, kenapa kita nggak punya lukisan ya? Jawabannya mungkin secara spekulatif bisa kita katakan ya kita apa kepulauan kita ini kan ring of fire sering ada bencana gempa. Jadi karya kertas itu juga agak sulit ya segala macam segala macam. Nah kita tapi saya kita bayangkan kanvas itu sekarang adalah relief ini ya. Jadi emang itu batu andesit mungkin lebih 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 long lasting untuk memperlihatkan masa lalu kita bahwa kita punya cara atau seniman masa lalu menggambarkan lanskap. Nah, yang paling ketara kemudian di bagian ini ya. Bagian ini juga langsung jelas ya. Ini saya ambil contoh Basuki Abdullah misalnya. Basuki Abdullah ini ada kerbau, ini juga ada kerbau gitu ya. Ini ada petak sawah, ini juga ada petak sawah. Ini ada sungai, ini ada sungai, ini ada gunung, ini juga ada gunung gitu ya. Ini bulat-bulat ini adalah sungai sebenarnya. Kemudian ada perbukitan, ini juga ada perbukitan. Jadi ada semak belukar, ada semak. Jadi kita punya ya punya cara untuk uh, kita berhubungan sebenarnya gitu dan ada 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 kontinuitas ya uh, dalam beberapa hal dengan masa lalu dan barangkali itu akan lebih uh, lebih memperkuat koleksi jadi terakhir mas jamrud maaf uh, sahabat sahabat sekalian yang ingin saya katakan adalah pertama uh, eh terakhir ya uh, tadi sudah saya sebutkan di kesimpulan yang bagian pertama. Yang bagian kedua ini adalah barangkali kita harus menimbang kembali koleksi kita ya dengan catatan bahwa seluruh objek-objek yang sedang kita hadapi ini sebenarnya adalah bagian dari sirkulasi global gitu ya. Bagian dari, dari dia bertautan satu sama lain, baik seniman itu sendiri maupun hasil kreasi yang dia ciptakan itu bertautan ya secara internasional dan di sisi yang lain dia juga bertautan ya dengan 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 apa warisan budaya kita itu sendiri gitu ya. Jadi dia yang tadi saya katakan dia memiliki international surface dan juga eh, national art itu sekaligus gitu. Jadi punya dua eh, cara melihat apa namanya bingkai yang 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 bisa kita bisa 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 kita perkuat gitu ya. Ketimbang kita hanya mempertahankan garis eh, nasional kita dengan hanya satu bingkai misalnya nasi Indonesia sentris saja. Sekian mohon maaf kalau ada terlalu lama Mas Jamrut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ucok. Wah, ini kalau saya sebenarnya lagi terkesima ya malah berhenti. <laughs> Oke, sahabat Galnas, jika ada pertanyaan boleh tertuju kepada siapa, bisa lewat kolom chatting dan juga bisa melalui Ryzen. Coba nanti bisa kita beri kesempatan untuk memberikan pertanyaan itu. Sebelum menuju ke pertanyaan dari dari sahabat Galnas, mungkin ada ada satu apa ya satu pertanyaan mungkin Bang Ucok dan Mbak Citra. Kalau dari dua paparan tadi sebenarnya ada sedikit terpercik ya. Gitu. Kalau meminjam bahasa Bang Ucok kan kepicikan tadi ya, keterbatasan atau kekurangan gitu ya, kekurangan dalam menarasikan kebangsaan Kemudian juga kalau melihat aspek yang disampaikan Mbak Citra dan Bang Ucok tadi, betapa potensi di kita itu besar. Hanya saja hari ini kita masih harus melengkapi banyak hal. gitu. Bang Ucok mencoba tadi menelaah bahwa ketika di kita atau disatukan antara konsep National Museum dan National Gallery akan menjadi sesuatu yang bisa menjangkau lebih luas gitu. Jadi objek sirkulasi global itu bisa kejangkau Padahal dua uh, aspek itu saling saling bertautan gitu ya kalau ucap, ya, saling bertautan dan kemudian juga uh, proses untuk mendunia atau menginternasionalkan akan lebih lebih mudah uh, peluangnya. Mungkin uh, apakah konsep penyatuan itu di kepada Bang Ucap langsung ya. Apakah konsep penyatuan itu dengan kondisi sekarang ini uh, masih mungkin selaras Bang Ucap? penyatuan antara musim nasional dengan galeri nasional. Ya, konsep untuk objek sirkulasi supaya lebih global, kemudian ya. saling bertautan tadi. Ya, saya kira harus seperti itu ya. Saya juga kan kita selalu memikirkan misalnya negeri sebesar kita kok hanya sebesar itu gedungnya. Oke okay lah itu hal lain, <laughs> hanya kecil gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus mengukur kembali. Jangan-jangan ini harus kita satukan justru, justru ya semangat untuk menyatukan kembali musim nasional dengan nas nasional. Kecuali Keterpisahan ini memang bisa ditegaskan satu sama lain, ya terlepas dari bahwa dia dibawa satu regulasi tertentu. Tapi dalam keseharian kan sebenarnya eh, tanggung jawab atau atau apa namanya wewenang otoritas itu kan para stafnya dan para para eh, apa namanya orang yang bekerja di museum secara kreatif dia bisa bisa melakukan banyak hal sebenarnya yang meng mengganti timeline atau macam-macam. Nah kalau itu masih dalam kondisi sekarang, jangan-jangan justru Pertanyaan saya muncul ketika melihat kondisi sekarang pemisahan ini menjadi nggak relevan dan nggak menjadi nggak apa namanya nggak menjadi kelihatan gitu ketika memang uh, justru sebagai publik itu mengaburkan cara saya melihat kebangsaan itu sendiri. Itu aja kira-kira kalau saya ya. Nah, Oke. Okay. Barakali ya. dengan alasan itu harus kita satukan satu kan ya. yang lebih besar. <laughs> Iya, ada ada aspek banyak kemungkinan ya Bang ya, potensi sangat besar ya, sangat besar dengan berbagai macam keterbatasan kemudian um, harapan pasti banyak, harapan pasti sangat sangat besar gitu. Uh, ini ada satu pertanyaan sudah muncul. Pertanyaannya cukup panjang. Ini ditujukan kepada mungkin saya saya um, lewat Mbak Citra dulu nih. Iya. Ada satu pertanyaan datang dari Wahyu Soherman. Uh, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Semoga tidak keluar dari perbincangan ini ya. Yang pertama, jika pameran Nusantara atau pameran yang lainnya diceritakan contoh sebagai wadah para perupa menunjukkan sikap nasionalismenya dan kritik sosial, apa yang lebih dipilih Dewan Kurator ketika dihadapkan? Uh, hasil karya yang subversif dengan kenyataan yang mungkin diwasionkan secara nekat, tanda kutip nih nekat, itu ya, oleh para seniman dengan petunjuk teknis yang menerangkan karya tidak boleh mengandung hal, -hal yang di luar norma yang disepakati artinya ada 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 hal yang sangat sangat eh, bertolak belakang ketika diberi keluasan untuk menyatakan nasionalisme tetapi eh, tanda kutip tadi perilaku subversif untuk membuat bebas karya itu ternyata juga harus dibutuhkan gitu Kemudian ini pertanyaan panjang saya bila satu-satu. Ya selanjutnya apakah segmentasi tergantungan pasar dapat mempengaruhi pola eksekusi seniman dalam mengekspresikan perasaan nasionalisme maupun kritik sosial melalui karyanya? Pasar dan nasionalisme gitu. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan kata multikulturalisme berarti kita harus mengadopsi perkembangan era dan diadaptasikan dengan kebudayaan dan norma yang ada apakah GALAS memiliki contoh karya yang mencitrakan hal tersebut? Nanti mungkin uh, Mbak Citra bisa menjawab yang dua ini. Uh, yang berikutnya mungkin Pak Pus masih ada di forum ini? Uh, uh, Kak Aula? Oke, okay, nanti uh, saya sudah pamit sudah Oke, okay. ada satu pertanyaan. Uh, banyak pengunjung mengharapkan ketika di Galeri mereka melihat karya-karya masterpiece dari para master seni rupa Indonesia. Bagaimana cara Galas menilai karya masterpiece atau karya agung ciptaan para maestro dan bagaimana representasi koleksi yang diberikan untuk ditampilkan ke publik? Mungkin nanti kita jawab bersama-sama yang ini. Mungkin dua dulu uh, nanti sambil saya pasti hmm. akan membutuhkan Bang Ucok untuk melengkapi jawaban dari kita di forum ini. Yang pertama, Mbak Cita silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Ya, um. Wahyu ya, terima kasih ya Wahyu Suherman untuk pertanyaannya dan tanggapannya. Sebenarnya kalau tadi pertanyaan dalam konteks eh, apa namanya yang dijadikan contoh sebagai wadah para perupa menunjukkan sikap nasionalisme sebenarnya pameran nusantara itu tidak bisa dilihat terpisah eh, secara parsial ya. Artinya bahwa mulai dari konsep kuratorial eh, perupa dan karya itu yang kemudian eh, dalam konteks riset saya yang, yang saya coba yang coba saya analisis dengan konsep-konsep nasionalisme dan kebangsaan. Jadi sebenarnya bisa jadi ketika seniman berkarya eh, dia tidak eh, apa tidak secara, secara spesifik menunjukkan nilai-nilai kenasionalismean, identitas maupun kebangsaan gitu. Jadi eh, ini kan riset saya. Jadi saya punya memiliki beberapa, beberapa variabel yang kemudian itu saya apa sih analisis dengan konteks maupun konsep kebangsaan baik dari konsep kebangsaan uh, dari uh, abad mm, ke-19 sampai sampai uh, yang modern gitu. Jadi memang tidak, tidak secara spesifik ya. Kemudian kalau dalam konteks seleksi kuratorial karya-karya yang bersifat subversif ya, sebenarnya memang betul uh, dalam setiap pameran, pameran uh, di punya tema ya, temanya itu yang kemudian temanya memang berangkat dari nilai-nilai um, apa namanya um, multikultural salah satunya artinya juga bagaimana berangkat dari uh, spirit uh, spirit kunsantaraan gitu nah makanya ada tema menilik akar ada tema apa uh, uh, menilik akar kemudian ornamentik dan dan seterusnya itu tema-tema yang memang spiritnya ada spirit nusantaraan ya nah kalau dalam untuk pertanyaan ketiga tadi apa tadi itu multikacer ya? yang kedua, Pak Citra? yang kedua tadi supervisif yang nekat ya? supervisif yang ketiga adalah um, tentang um, multikacer ya? banyak harapan pengunjung ke Galeri Nasional mereka berharap karya-karya masterpiece itu ya. Terus bagaimana cara genius menilai karya masterpiece? Ciptaan para maestro dan bagaimana representasi koleksi yang dimiliki karakter, tapi kan ke publik representasi sebenarnya beberapa yang dilakukan oleh teman-teman ganas ya dalam melakukan menampilkan karya-karya dalam pameran permanen, misalnya sudah menampilkan karya-karya maestro ya, seperti tadi Bang Ucok singgung, ada karya dari. Raisa oleh Sojoyono ya. Sujoyono, ya. Walaupun memang ya saya saya tadi uh, menerima masukan bang Ucok tentang uh, narasinya ya narasinya mungkin bisa lebih dibangun ya bisa lebih dikonstruksikan sehingga masyarakat juga bisa bisa uh, masyarakat tidak hanya melihat karya tapi juga mereka mendapatkan um, apa namanya produk knowledge itu pengetahuan pengetahuan yang bisa diambil ketika dia melihat pameran tersebut gitu. Saya pikir ini juga uh, PR bagi ganas juga ya, walaupun beberapa pernah dicoba ya Pak Jamrud, ya menampilkan narasi dari karya-karya yang -karya dipamerkan, tapi mungkin masih uh, bisa dioptimalkan gitu kita berapa kali pernah rapat ya tim kurator, apakah uh, siap pergantian koleksi itu dibuat semacam seri misalnya, mengangkat uh, karya siapa, dan itu yang kita yang kita uh, buat ya strategi uh, pemasaran dalam cara kutip yang kepada publik sehingga pada pada era itu hmm, pada pameran yang kita pilih dari koleksi siapa, karya yang seperti apa itu masyarakat bisa lebih fokus ketika datang ke ganas itu ingin melihat siapa dan ingin mendapatkan pengetahuan maupun uh, wawasan yang seperti apa itu sebenarnya yang perlu kita uh, lihat dan kita optimal lagi di masa mendatang, walaupun sekali lagi saya katakan ganas sudah mencoba ya menampilkan karya-karya maestro kepada publik ya Oke, saya pikir itu Pak Jamrud ya? Oke, okay. uh, paling tidak ada, ada informasi tentang bagaimana prosesnya proses, ya, proses uh, sebuah narasi bergulir melalui program yang Dewan Persantara. Jadi tadi Mbak Citra sudah sampaikan di depan. Tapi kalau Bang Cok akan melengkapi, menambahkan atau akan menuju ke pertanyaan berikutnya sekalian. Uh, yang terakhir ya tentang maestro. Saya kira sudah dijawab oleh Mbak Citra ya. Iya. Yeah. Dan tentu ada kriteria-kriteria yang dipertimbangkan oleh Dewan Kurator. Uh, tapi banyak kasus di berbagai negeri, misalnya uh, kasus pembelian karya Jackson Pollock, misalnya salah satunya yang kemudian ditolak, bu, apa bukan ditolak, di, dikritisi karena buat apa kita beli karya dari seorang pemabuk, misalnya gitu ya? Apa hmm. pentingnya kita me menempatkan karya dari seorang pemabuk kayak Jackson Pollock itu untuk uh, untuk uh, apa kepentingan Nasional kita? Itu terjadi di Australia beberapa tahun lalu, dan ini. Uh, Uh, tapi dia yang menarik uh, wacananya itu tidak lagi ditarik pada persoalan nasionalisme, tapi lebih kepada apa dampaknya nanti kalau itu dilihat dan dibaca oleh-oleh segmen yang lebih lebih harus diproteksi misalnya anak-anak kecil dan generasi muda. Jadi ini tiba-tiba wacananya jadi tentang moralitas. Uh, karena memang di berbagai tem bagi bagi tempat, saya kira nanti ke depan juga kita akan mudah-mudahan kita akan um, apa namanya bisa menjalani masa itu nasionalisme pada akhirnya di dalam kriteria untuk memilih kolek ditempatkan di garis satu garis nasional itu memang bukan lagi jadi ukuran ya eh, hari ini per hari ini bukan lagi jadi ukuran tapi banyak variabel lain yang dijadikan ukuran jadi eh, karena apa karena ada kedewasaan yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun juga terjadi misalnya ketika Jerman menolak pembelian karya Van Gogh misalnya gitu ya. Buat apa kita membeli karya Van Gogh? Ya bukankah karena nasional kita seni nasional kita tidak kurang ya kenapa harus mahal-mahal lagi membeli Van Gogh lagi Van Gogh lagi tapi eh, pada akhirnya eh, justru si galeri nasional ini beruntung ya karena karena berita itu ya orang jadi lihat Van Gogh yang mereka beli jadi macam-macam ya terlepas dari strategi dan semacam tapi itu mengindikasikan bahwa eh, tanda kutip selera para eh, kurator yang saat ini dalam posisi mewakili negara mewakili nation itu memang memperlihat mengindikasikan suatu perspektif yang semakin luas ya jadi tidak lagi melihat karena apa karena pada akhirnya orang datang ke Galnas itu mau oh, Galnas di Indonesia dan sebagainya, itu bukan hanya melihat koleksi atau produk dalam negeri gitu ya tapi juga produk-produk yang lebih uh, lebih luas dari itu dan dia ingin mengambil pemahaman yang yang lebih luas ketimbang hanya memahami uh, at, apa dalam bingkai atau dalam tempurung Si negeri itu sendiri ya dalam pikiran nasionalis si negeri itu. Sendiri. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, kedua yang ingin saya saya respon adalah tentang uh, segmen pasar ya dalam penilaian uh, tadi dikatakan oleh Ma, Pak Wahyu Herman atau Mas Wahyu Herman. Uh, ya, saya kira soal pasar ini kan menarik ya soal pasar ini menarik. Apakah <laughs> apakah dia? Uh, tapi anda tahu nggak bahwa sebenarnya uh, persaingan itu muncul karena pasar ya? Jadi masalah pasar ini sebenarnya pasar selera nasionalisme itu sebenarnya hampir hampir 11 12 13 dan sebagainya gitu ya. Jadi Seiringan semua gitu itu ya. sama. Ya, seniman itu akan selalu pintar membaca pasar sekaligus membaca kebutuhan ideologi gitu. Ya, dan dia harus tahu itu dan peluang persagi untuk membaca pasar itu saat itu kental sekali dan mereka ingin mengambil itu gitu sebenarnya. Ingin ingin dibelilah. Seniman itu sebenarnya ingin dibeli. Nah, tapi perkara bagaimana membaca dan eksekusi hasil dari penilaian itu itu hal lain ya. Jadi jangan nggak bisa juga kita misalnya eh, dalam suatu proses penyeleksian untuk pameran di Galnas ada seniman yang kemudian marah-marah kok saya nggak dipilih, Kalau saya ber berusaha untuk melayani eh, semua aspek nasionalisme di dalam karya ini ya nggak juga. Jadi nggak perlu ada bendera merah putih di semua kanvas supaya dipilih untuk pameran manifesto misalnya nggak perlu juga sebenarnya. Nah itu hal lain ya itu hal lain. Tapi bahwa seniman akan masuk ke dalam apa ke dalam uh, dimensi itu iya, ya. karena pasti ada begitunya dan itu menurut saya nggak nggak masalah itu nggak saya nggak membedakan nasionalisme menjadi dikot dikotori karena ada kepentingan pasar di dalamnya nggak ada urusan ya, sebenarnya itu nggak masalah lah atau nilai seni kritik sosial itu menjadi nista karena ternyata karya itu dijual gitu ya misalnya Tisna kan terkenal dengan orang yang mengkritik sosial t karya itu bisa saya beli sebagai kolektor dia pasti dia mau jual nggak mungkin dia nggak jual, gitu ya. Dan itu biasa saja. Maksudnya kita, uh, kita sudah, saya kira sudah meninggalkan episode pertengkaran mengenai itu sejak lama. Tapi kita akan lebih luas lagi. Kita mau berkarya apa, saya kira itu kalau jadi seniman. Yes, oke, okay. bang Ucok, hmm. mbak Citra, oh, yeah. menarik sekali ya. Ada tambahan, Saya, Citra? saya mau merespon dikit pendapat okay. bang Ucok tentang bagaimana saat ini kita uh, jangan ter terkurung pada pada pemahaman identitas dalam konteks potensi yang dimiliki satu bangsa. Uh, mungkin saya ada dua hal ini ya. Bagi bangsa Indonesia yang kaya akan apa, agama, suku dan uh, apa budaya segala macam gitu, kita punya beberapa karya-karya uh, yang saya katakan berbasis multikultural. Tapi ada satu bangsa, satu negara yang mungkin akar sejarahnya, akar sejarahnya sangat sangat minim, sangat saya nggak mengatakan sangat miskin ya, tapi dia punya uangnya. Contohnya uh, Dubai ya. Dubai itu Bang Ucok pasti tahu ya, Louvre ada di sana ya, kelas jauhnya ya. Mereka mem membeli apa, me istilahnya franchise ya, Waralaba ya, Waral Museum. Nah betul, mereka itu uh, ada di Dubai, uh, tapi koleksinya sebagian besar punya Louvre di Prancis. Mereka konon anak rajanya itu membeli, ini maaf kalau, saya, kalau salah tolong, di, tolong ditanggapi Bang Ucok, membeli lukisannya Sal eh, Salvador siapa? Leonardo da Vinci Salvator Mundi yang sempat heboh itu. Yang sampai sekarang konon juga tidak tahu ada di mana. Itu menunjukkan bahwa uh, ya saya setuju bahwa satu bangsa yang memiliki uh, state culture institution seperti National Gallery atau museum tidak melulu menampilkan potensi uh, budaya yang ada di yang yang dimiliki tapi jika dia memiliki kebijakan ya, saya lebih menggarisbawahi kebijakan atau political will menghadirkan sebuah national gallery sebagai sebuah uh, isu strategis kebudayaan itu sangat menarik karena seperti diskusi kita minggu lalu bahwa Lu uh, Dubai Abu Dhabi itu mengambil peran uh, sebagai national gallery yang mem meminimalisir kesenjangan seni rupa barat dan seni rupa timur dan karena mereka punya uang, mereka bisa mewujudkan hal tersebut. Mungkin itu pajang simpalan saya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Citra. Um, ini makin seru kalau udah tanya jawab nih, Mbak Mojok nanti bisa juga melambangkan banyak. Nah, tapi kita hmm, di sela sebentar. Ada yang Raisen, ada Mbak Jendisus Lapatin, Mbak Sila ya panggilannya ya. Mbak Sila, kami beri kesempatan satu pertanyaan, Mbak Sila, akan bergantian dengan yang lain. Silakan bisa dibuka apa um, mic-nya. Diaktifkan, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya, Mas Jambrut, Citra, dan Bang Ucok ya, panggilannya. Saya di sini mau menanyakan, nggak panjang, karena waktunya kayaknya terbatas. Juga udah jam 4 ya, Uh, dari penjelasan dari, uh, Bu Citra dan Bang Ucok tadi, sudah sangat-sangat ini ya, sangat komprehensif. Walaupun mungkin hanya poin-poinnya saja, nah, yang saya tanyakan itu adalah dengan kondisi perkembangan zaman saat ini, perubahan zaman saat ini, dan posisi strategis Indonesia saat ini. Kan, kita tahu kalau kita berbicara masa lalu, kita juga memahami dan mengetahui bahwasanya posisi kita ketika itu dalam pergaulan internasional seperti apa dan hari ini kita tahu kita banyak banget memimpin forum-forum internasional forum-forum dunia namun sebagai bangsa kita punya jati diri lalu bagaimana peran galeri nasional Indonesia merespon hal tersebut kita tahu kalau posisi Indonesia itu adalah pintu masuk di Asia Pasifik ya kalau dalam posisi geopolitik. Jadi saya ingin tanyakan adalah bagaimana gen Indonesia merespon hal tersebut. Terima kasih. Uh, saya menanyakan kepada dua ya Mas Jamrut. Kepada okay. Bu Citra dan kepada Bang Ucok. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sila. Ini masih berturut-turut ada satu pertanyaan berikutnya yang meluncur bang Ucok Mbak Citra. Tapi silakan saya mulai dari bang Ucok terlebih dulu pertanyaan Mbak Sila. Silakan bang Ucok direspon langsung. Saya kira dalam beberapa hal itu jawabannya sudah kita bicarakan ya sebelumnya. Bahwa eh, eh, peran satu galeri nasional di, di tengah konstelasi hari ini terlepas dari apakah negara itu juga aktif di dalam percaturan ekonomi, politik, dan sebagainya, sebenarnya dia punya posisi yang eh, berjejaring dengan galeri nasional lainnya. Dia berfungsi, dia menjalankan fungsi yang sebenarnya cukup berbeda. Karena kita bisa, kita harus bedakan, karena galeri nasional ini kan dia adalah eh, berhubungan dengan cultural politik, apa cultural nasional gitu, apa kebudayaan nasional. Jadi beda dengan politik nasional. Dan dia harus dipisahkan memang kita harus tega memisahkan itu bahwa kita nggak ada urusan kadang-kadang dengan politik nasional gitu ya dan kita harus berani uh, dan itu sudah dilakukan oleh di, di, di berbagai institusi macam garnas di, di berbagai tempat jadi apapun yang terjadi di ranah politik bangsa itu garnas ini nggak akan terpengaruh karena tadi itu dia memang uh, bekerja untuk me merepresentasikan bangsa kemudian me me melindungi bangsa dan kemudian me ya apa tadi me apa namanya melayani bangsa gitu ya bukan melayani satu politik tertentu atau satu kekuasaan tertentu jadi ketika negara sedang melakukan satu satu percatu, apa namanya satu satu aktivitas politik ekonomi atau segala macam galnas tetap menjalankan fungsi yang berbeda menurut saya dia fungsinya kebudayaan nah apa itu ya tadi yang kita bicarakan ya misalnya kalau kita ingin membayangkan galnas Indonesia didatangi oleh banyak Orang mancanegara dia adalah pintu dari dari apa namanya pintu tadi yang Mbak Suri katakan pintu di Asia Pasifik. Asia ya tentu saja yang harus kita perbaiki adalah koleksinya kan. Bagaimana mungkin dia akan dilihat atau dipahami kalau memang uh, kita tidak menyuguhkan uh, apa namanya yang tadi sudah kita bahas ya banyak hal. Kita harus kita harus berani yang tadi Mbak Cita katakan dan contoh Dubai kita harus berani mempertautkan diri kita dalam kancah global. Kita harus lepasin Sujoyono Ya ke, ke pertautan global ya. Jangan ngikat lagi dia dengan nasionalisme. Menurut saya itu konsekuensinya. Dan eh, kita lepaskan si Raden Saleh dari konteks-konteks yang eh, sifatnya nasionalistik gitu ya. Tapi kan celakanya kita melakukan sebaliknya. Ya misalnya ada satu buku yang dikeluarkan oleh Galna sendiri, eh, apa, ekspresi anti kolonial Raden Saleh. Yang menurut saya agak merugikan Raden Saleh. Ya. Agak merugikan saya juga sebagai pembaca karena saya ngalih dimensi yang lebih luas bahwa dia bertautan dan pertautan itu yang mau kita baca bahwa kita ini bangsa yang bertautan loh mau kita gaul banget bangsa ini jadi bukan bangsa yang kemudian tiba-tiba di akhir abad eh di sorry di abad ini kita mulai memproteksi diri kita gitu dengan dengan dali apapun ya harga mati kayak apa segala macam justru kita harus harus ngebuka itu semua dan galnas menjadi pintu masuknya musim nasional uh, atau galnas gitu jadi pintu masuknya untuk melihat bahwa kita adalah yang di mbak cita sebut multikultural dan Ya, nggak cuma karya seniman luar kita berani beli, tapi juga memperkuat tadi ke dalamnya potensi-potensi eh, keragaman budaya yang dihasilkan oleh seniman-seniman eh, Indonesia di, dari ujung sampai ujung. Ini kan luas sekali ya kita nyari senimannya. Eh, makanya tadi yang Mbak Cita katakan, saya setuju sekali bahwa posisi strategis dari Pameran Nusantara itu adalah menginventaris menginventarisir eh, menginventaris, eh, kekuatan ini ya dan kekayaan ini entah kapan kita eksekusi itu kita kita beli misalnya gitu ya semua koleksi itu Oke okay, Bang um, Mbak Citra ya uh, apa kabar Masuli ya uh, terima kasih pertanyaannya jadi gini saya sih ingin menjawabnya dengan uh, sikap yang positif ya. artinya gini sebagai sebuah bangsa kita memiliki dibandingkan beberapa negara-negara Asia maupun Asia Tenggara ya, secara uh, aspek uh, geografis, uh, demografis dan historis itu sangat kaya. Kita bisa lihat bagaimana karya-karya seniman kita itu banyak beredar di Singapura, di Australia, di Bangun itu. Kalau kita ke pameran segala macam itu art bazar itu pasti berseliwaran ya karya-karya seniman kita tahun 70 yang dulu dimiliki ekspatriat itu beredar di art basel segala macam ya uh, singapura art dan seterusnya ya nah itu menunjukkan bahwa secara demografis ya itu kita sangat kaya ya nah dalam konteks eh, uh, peran galeri nasional saya pikir juga kita harus berpikir bahwa koleksi-koleksi yang dimiliki oleh galeri nasional itu juga bisa berperan eh, uh, sebagai diplomasi budaya artinya begini eh, uh, Koleksi Gana sering sekali dipinjam ya, Pak ya, yeah. ke pameran di Amerika, di Singapura, eh, Singapura, terutama tadi karyanya Sjoiono si ya, Ocap Gomeh, kemudian Agus Jaya, eh, Avandi dan beberapa. Itu menunjukkan bahwa kekuatan koleksi karya Galeri Nasional itu diperhitungkan di dunia internasional. Karena eh, perjalanan bangsa Indonesia bisa dilihat dari karya-karya yang eh, di, dimiliki oleh Galeri Nasional dan saya pikir itu bisa menjadi satu potensi yang sangat besar ya bagaimana peran Garnas dalam menyikapi hmm, perkembangan seni pasar saat ini atau dalam mendalam menghadapi eh, apa, situasi yang sekarang sedang terjadi tapi memang persoalannya kalau tadi yang bang Ucok bilang bahwa Garin Nasional harus mengambil dua peran tadi peran pertama apa tuh tentang internasionalisasi ya satu lagi tracer uh, koleksi ya itu saya setuju memang artinya memang kedepannya Galnas harus lebih bisa mengoptimalkan perannya di dunia internasional tapi bang Ucok memang yang menjadi perhatian kita tentunya dalam masalah sarana prasarana ya saat ini artinya bagaimana kita bisa mendatangkan koleksi dari Luh Museum kalau memang sarana dan sistem keamanan kita belum bisa menjamin saya pikir sampai kapanpun itu akan sulit terrealisasi kecuali sekali lagi kalau memang kedepannya political will dari bangsa ini untuk memajukan uh, ataupun meningkatkan sarana prasarana dari ganas itu bisa terwujud tapi sekali lagi saya tetap optimis bahwa koleksi ganas itu uh, masih bisa uh, merepresentasikan barometer perkembangan seni rupa kita saat ini itu Mas Suli? Oke. Okay, uh... Saya rasa pertanyaan yang dilontarkan Mbak Sila tadi sudah terjawab dengan baik. Ada dua pertanyaan menyusul nih, Bang Ucok, Mbak Citra, tapi rasa rasanya kok waktu sudah lewati jam 16 lebih 11 menit di layar saya, tapi menyelesaikan dua pertanyaan ini, saya akan membagi pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Ayu Genia, saya langsung menuju ke Bang Ucok seperti ini. Uh, Bang Ucok, untuk konteks Indonesia yang belum punya tradisi sejarah seni rupa yang kuat seperti Barat, ya, sejarawan seni Barat pernah menyebut apa yang ditulis sebagai sejarah seni rupa di negara non Barat itu bukan sejarah serupa beneran, cuma kumpulan artikel-artikel di media massa yang dirangkai. Ya, sebenarnya agak lupa gitu ya, mungkin James Elkins yang bilang kalau nggak salah gitu Mas Bayu. Dan minimnya kitab mengenali mengenai sejarah seni rupa kita yang mendekati akurat gitu. Sepertinya advice yang dibutuhkan Bang Ucok atau mungkin usulan atau mungkin juga sebuah ide besar gitu untuk tampilan di permanent exhibitionnya Galnas. Itu Bang Ucok. Ya, terima kasih Mas Amrut. Terima kasih ya eh pembayogenia saya kira eh, Elkins kan mengambil sampelnya itu di negara-negara di, di Afrika. Memang eh, mereka, ma, sejarah seni itu absen di sana ya. Absen dalam arti eh, bagaimana mereka memenulis sejarah kalau barang-barangnya kayak misalnya dalam kasus eh, negara Benin misalnya diambil semua oleh dijarah dan di zaman kolonial. Jadi banyak hal yang mereka kehilangan jejak-jejak mereka sendiri. Jadi memang agak sulit mereka mengkonstruksi sejarah dari frame mereka sendiri gitu ya jadi karena karena banyak yang absen jadi mereka mungkin mulainya dari satu titik historis tertentu nah konsekuensi dari keadaan itu adalah ya tulisan-tulisan sejarah ya akhirnya hanya kritik-kritik sini di media massa tentu kalau kita pakai analogi Elkin sini melebar ke wilayah Asia lain seperti kita di Indonesia barangkali bisa ada benarnya dan barangkali bahkan sangat tepat karena memang penulisan sejarah kita itu lebih banyak uh, tersimpan di dalam bentuk uh, tulisan uh, kritik Ya, di majalah-majalah, di koran dan surat di surat di koran dan majalah terutama. Nah, tapi sebenarnya tidak berarti itu kita harus kecil hati ya karena di Eropa sendiri pada awalnya juga seperti itu. Dia juga muncul dari beberapa makanya eh, kritik seni dan sejarah seni itu seperti satu satu logam dengan dua dengan dua wajah eh, di dalam kepingnya gitu. Dia memang beriringan terus. Nah, tapi kemudian kalau dengan kenyataan ini eh, Pertanyaan kan menjadi, apakah kita punya sejarah seni dan kalau kita punya bagaimana eh, ini kita operasikan ke dalam satu institusi, namanya Galnas gitu, atau sebaliknya, Galnas kepalang punya koleksi gitu ya, kepalang menyimpan satu koleksi eh, dalam proses-proses yang cukup lama gitu, dan kemudian eh, Galnas sendiri yang kemudian mengartikulasikan atau memverifikasi koleksinya ini dengan merilai pada satu buku induk sejarah atau satu naskah sejarah. Apakah itu yang terjadi? Bisa dua-duanya, saya nggak tahu secara semua. Mungkin Mbak Cerita yang bisa menjawab. Apa kita ini hanya kepalang punya koleksi, kemudian kita... Eh, jadi mana yang tampil duluan, sejarahnya dulu tampil atau koleksinya yang tampil? Nah, alternatif apa yang bisa kita berikan? ya Seperti yang tadi kita diskusikan, saya sampai sekarang ini tidak punya alternatif ya sebelum memang ada buku yang nggak tahu sampai kapan ada buku yang memang kita bisa kita kita bisa pakai secara bersama-sama secara, secara Berjamaah dan kita akui ininya akurasinya, tapi yang bisa kita pakai sekarang dengan konsekuensi yang juga sudah kita bayangkan pendekatan narasi yang bisa kita lakukan adalah transnasional history mau nggak mau kita harus, harus me menawarkan pendekatan itu. Ya sebelum penguatan pada sejarah nasional itu terjadi mau nggak mau kita membayangkan sejarah seni rupa Indonesia atau keberadaan seni di Indonesia, seni rupa modern di Indonesia, itu terjadi akibat hubungan-hubungan tautan-tautan yang memang melintasi batas, menghubungkan banyak orang, menghubungkan banyak pameran dan sebagainya, dan itu melahirkan satu konsekuensi bahwa kita harus melihatnya secara transnasional. Itu menjadi menjadi apa urgensi yang paling mungkin pada hari ini. Ya, dan itu prosesnya mungkin nanti eh, menguat pada pada yang mengkerucut pada yang lebih nasional. Saya kira itu lebih baik ketimbang uh, kita mulai dari dari pengentalan pada wilayah nasionalnya, baru kemudian kita keluar. Saya kira kita nggak ada salahnya kita kita coba berpikir terbalik sekarang. Nah konsekuensinya di situ nggak cuma Raden Saleh atau yang seperti itu yang saya contohkan nggak cuma Sujono, dia banyak sekali karena kita pernah dijajah Belanda atau di koloni Belanda, jadi ada hubungan-hubungan antara seniman kita dengan seniman Belanda itu harus kita hadirkan sekaligus itu konsekuensinya. Tapi kalau gitu kita coba, barangkali menurut saya itu jauh, jauh lebih menarik. Mudah-mudahan yang bisa memprovokasi Mbak Citra. Ap apakah apakah mungkin akan akan bertautan dengan dekolonisasi, Pak? Nah, dekolonisasi saya kira satu hal ya. Dekolonisasi itu kan apa namanya wacana yang berkaitan dengan kalau di Afrika konteksnya lebih kuat ya karena pencurian benda-benda yang mereka kehilangan sejarah mereka ya di juga bisa kita aplikasikan dalam konteks ilmu pengetahuan misalnya cara kita mengkonsumsi teori-teori barat dan macam-macam di perguruan tapi dalam konteks kita dalam sejarah seni saya kira kita nggak pernah dikolonisasi karena kita bikin sejarah seni sendiri kok ya. <laughs> ya kan memang ada sejarah seni yang dibuat oleh 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 apa namanya sejarawan Belanda tentu ada banyak ya cuma juga mereka merilai pada kita gitu jadi nggak kayak Helena Spanyol itu ngerilainya ke ke Sanento, merelainya ke Kusnadi, merelainya ke Saudara lagi Jadi akhirnya dia nyusun ditambah dengan bahan sedikit yang dia uh, pakai. Claire Holt juga merelainya ke banyak hal ya, kalau kita lihat. Memang ada yang ke Belanda, uh, Nus Belanda di zaman kolonial. Dan jadi sebagian di wawancara dia melihat penelitian etnografi. Asli Wright, ya, dia merelainya apalagi dia merilainya. Jadi kita sebenarnya sudah menyiapkan itu ya para para founding father kita ya di luar seniman ya. Kita harus menguatkan mereka nih ya, seniman mulu gitu saya juga kadang seniman ya karena masa di galeri nasional tidak tampil penulis seni rupa yang keren di situ ya yang justru berjasa juga jasanya lebih besar jangan-jangan daripada seniman loh karena gara-gara dia kita teridentifikasi gitu ya, ya tadi misalnya Noto Suroto dan sebagainya nah kita nggak harus mendekolonisasi dan kita saya kira nggak dan nggak relevan tapi justru kita harus mentransnasionalisasikannya kita harus membuka kera, apa namanya tempurung ini lebih luas lagi cari tautan tautannya cari jaringnya dan sebagainya sehingga aktor-aktor um, yang ada di ganas, pada zaman tertentu sebenarnya luas aktornya ya nah pada zaman tertentu setelah perang post war itu mungkin aktornya makin mengecil karena memang di panggung sejarah hanya orang-orang kita yang main nah itu lebih fair saya kira ketimbang kita membayangkan Sujiono seperti Mr. Bean jatuh dari langit, terus kemudian dia ngelawak gitu atau dia ngelukis, nggak mungkin, ya kan? Dia nggak mungkin tiba-tiba jatuh gitu ya. Dia pasti berhubungan dulu. Nah jadi ada masa tertentu yang berhubungan kuat sekali. Kita lihat jejaringnya Raden Saleh, ya dia bolak-balik ya, sekali dua kali dia ya ke Eropa lagi, pulang ke Eropa lagi. Lihat jejaring dia kemana. Nah itu jadi konfigurasi yang menarik. Mungkin setelah perang kita bisa membayangkan. Eh, jejaring kita kecil atau makin mengecil, dan itu semakin menguat di tahun 50 an. Akhirnya kita menjadi sangat uh, eksesif pada nasionalisme gitu. Nah itu jadi tapi enak jadi nuansanya enak ya untuk narasinya di. di, di... Oke. Okay. Ya. Yeah. <laughs> Artinya banyak-banyak kemungkinan yang bisa kita lakukan bang nanti setelah kita detail diskusi tentang hal ini ya. Paling uh, tidak pembuka membuka satu wacana Mas Bayu tentang kemungkinan itu. Oke, mungkin Mbak Cita. Eh, jika akan melengkapi akan saya tambahkan salah satu pertanyaan muncul dari Sasi Gunalan. Apakah ada koleksi galeri nasional Indonesia, Galnas, yang menghadirkan karya-karya yang kontra dari bagaimana identitas kebangsaan tersebut dalam rentang periode dan Saleh hingga karya di Maksudnya yang ada di koleksi Galas pameran tetap, Mbak Citra. Karena saya ingat karya Galam Zulkifli yang harus diturunkan oleh negara karena ada sosok komunis. Apakah ada kemungkinan itu dapat dilakukan untuk mencatat perjalanan serupa Indonesia? Untuk mengawali mungkin tadi seperti sudah di, disinggung oleh Bang Ucok dan Pak Citra ketika di depan membicarakan tentang politik, karya, dan orientasi. Sebenarnya. Tapi silakan Pak Citra ya. untuk melengkapinya. Ya, terima kasih. Sasi-sasi uh, ya. Iya, Uh, pertanyaannya apakah ada uh, situasi seperti itu? Uh, begini, uh, kalau kita bicara tentang spirit kebangsaan maupun internasional, memang itu kan satu konsep yang cair ya. Dia sebenarnya uh, dia bergerak uh, sesuai dengan spirit zamannya. Kalau dulu konsep nasionalisme itu dikaitkan dengan masalah perang ya, masalah perang, masalah perebutan kekuasaan teritorial, tapi sesudah kemerdekaan setelah reformasi konsep kebangsaan itu berbeda yang saya katakan tadi konsep kebangsaan itu bisa aja ketika seniman itu peduli terhadap masalah disintegrasi bangsa itu konsep kebangsaan bagaimana peduli dengan masalah lingkungan hidup itu juga konsep kebangsaan dalam konteks spirit zamannya pada masa ini nah kalau pertanyaannya apakah ada pengetahuan saya eh, belum pernah ada ya belum pernah ada kasus seperti itu ya kalaupun kasus dalam itu itu maksudnya yang, yang di bandara ya yang yang diturunkan ya karena memang ada salah satu tokoh dari apa uh, gerakan 30s ya itu memang uh, saya pikir itu memang ada sesuatu dengan dengan masalah politik dan kebijakan ya bagaimana mungkin uh, negara menilai itu akan menimbulkan satu kontroversi uh, karena sampai sekarang kan visi wajah 30s kan masih belum tuntas mungkin untuk menghindari hal-hal yang seperti itu sehingga karya galam waktu itu memang diturunkan ya tapi kalau pertanyaan apakah Galas pernah ada sepengetahuan saya, saya selalu diingatkan Pak Jamrud sepertinya belum pernah ada ya belum pernah ada kasus yang seperti itu saya pikir itu Pak Jamrud ya. kalau di, di Galas saya, saya tidak, tidak menjangkau pada area itu ya uh, pasti uh, hmm. uh, karena tadi saya sampaikan juga ketika misalnya pesannya salah satu pendiri dan tokoh keuntungan Galas Bu Prof. Edi bahwa Galas bukan hanya tempat ruang pamer saja tentang edukasi kemudian tentang memberikan fasilitas kepada masyarakat dan pemanfaatan. Saya pikir kalimat pemanfaatan, fasilitas dan kemudian edukasi inilah ranah yang yang sangat fleksibel untuk didiskusikan. Sifatnya akan timbal balik gitu. Atau Bang Ucok akan melengkapi, Bang? Ya, eh, oke. Okay. Tapi itu itu tantangan ya ke depan ya. Yeah. Tapi saya saya nggak, saya belum melihat ya karya-karya seniman kiri kita itu vulgar ya. Justru mereka sangat puitik sekali dan sangat ini ya sangat. Jadi itu yang aneh di kita ya. Kalau di seniman-seniman Cina itu kan di zaman Mao Zedong itu selalu gambarin Mao Zedong ya, selalu muncul tokoh-tokohnya. Tapi di seniman kita enggak. melukis Bung Karno aja jarang kok. Paling cuma Basuki Abdullah ya kan, atau Dula. Jadi seniman kita itu cukup aneh sebenarnya apa, apa tabiatnya gitu. Dan kan jarang sekali melukis tokoh-tokoh kecuali kalau disuruh ya dan proyek penggambaran uh, pahlawan nasional di tahun 50-an itu atau uh, sorry tahun berapa itu tahun 49 ya itu proyek uh, sebelumnya bahkan 46 sudah dimulai 47 di KNIP itu sudah muncul uh, gambar Si, apa namanya presiden nggak ada di Purnogoro segala macam ini itu ini ada Sudjana uh, ngelukis kartini itu itu kan order dari negara sebenarnya seniman sebenarnya nggak begitu uh, nggak jarang lah ya untuk gambarin nah. itu jadi uh, seniman seniman uh, lekra jarang sekali gambar pemimpin mereka gitu nggak mereka nggak se senaif itu ya menurut saya. Jadi itu juga bagus ya buat refleksi seniman-seniman hari ini yang sangat mudah sekali menggambar tokoh politik. Gitu. Tanya saya, saya apa mereka nggak belajar sejarah gitu ya. Seniman-seniman dulu nggak. Mereka jauh banget dari itu. Kan tugas mereka bukan melayani itu ya. Bukan melayani politik partisan gitu. Walaupun mereka secara ideologi kuat dan mereka secara sadar memilih ideologi tertentu misalnya. Ya mereka, mereka bebas kok. Justru seni itu harus me 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 mengolah mengolah persoalan-persoalan estetikanya, bukan persoalan-persoalan itunya ya. Jadi nggak ada saya lihat. Ini ini berbeda dengan seniman Kuba atau apa seniman apa Cina yang 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 menggambarkan pemimpin mereka atau seniman Soviet yang yang menggambarkan pemimpin mereka sedemikian rupa ya. Seniman kita nggak, sangat bebas seniman kita itu, nggak pernah dilarang. Mana ada Bung Karno ngelarang kalau nggak gambar saya kamu nggak bukan seniman nasional nggak ada kriteria itu nggak ada Pak Harto juga nggak begitu jadi seniman kita udah bebas lah sudah sudah enak sebenarnya hidupnya itu bebas sekali, uh, ya kan dan sebagainya. makanya aneh kalau ada karyan tiba-tiba ingin menggambarkan. Untuk... <laughs> ya Oke okay lah kalau buat proyek nggak apa-apa. cuma itu buat apa menurut saya? carilah karya ide yang karya yang lain. Uh, ya. Yeah sentilan tentunya Bang Ucok itu salah satu catatan dalam kutip tadi ya. Oke Bang Ucok, Mbak Citra, sepertinya waktu kita sudah melewati 25 menit dari batas yang sudah ditentukan. Ini kalau kita buka pertanyaan lagi, bisa jadi bisa sampai jam 18 nanti kita berlanjut. sedikit lagi waktu sudah diingatkan oleh timer di sesi ini minta closing statementnya dari Mbak Citra kemudian ke Bang Uco baru akan saya coba untuk melakukan simpulan silakan Mbak Citra closing statement pada program kali ini ya terima kasih Pak Jamrud saya hanya ingin menekankan bahwa sekali lagi bangsa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dari aspek tadi, geografi demografi dan sejarah dan saya pikir peran ini yang harus diambil oleh galeri nasional bagaimana menempatkan uh, maupun mengambil peran di, di tengah konstelasi perkembangan seni lupa global pada saat ini bahwa konsep uh, galeri nasional berbasis uh, kebangsaan dengan pendekatan multikultur, saya pikir itu bisa menjadi uh, pertimbangan bagi GANAS untuk kedepannya memperkuat peran dan posisinya. Itu aja banyak menurut. Oke okay, terima kasih Mbak Citra. Uh, bang Ucap closing statement-nya. Ya. Yeah, uh menyambung Pak Cita, saya kira konsekuensi dari 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 konteks yang Pak Cita sampaikan adalah kita pertama ke dalam kita harus benar-benar uh, tidak lagi bisa mempertahankan uh, koleksi-koleksi yang kita ada hari ini karena ya sederhananya berkaitan dengan keterwakilan ya berkaitan dengan representasi uh, Galnas itu sendiri dia nggak terlepas dari dari kemajemukan jadi memang sudah tugas kita mencari Jangan-jangan ada seniman di tahun 30-an dari dari mana dari Tondano atau dari apapun ya dari berbagai wilayah dari Kendari dan sebagainya yang belum kita temukan aja ya misalnya eh, ada satu pelukis Manado yang jarang kita sebut eh, Kasenda misalnya satu pelukis pemandangan yang sangat baik dan tahun 30-an itu mencolok sekali nah, itu bisa mewakili kalau kita boleh main seperti itu ya mewakili eh, Manado atau Sulawesi Utara hal semacam itu harus kita lengkapi di garis nasional. Tanpa itu kita mungkin nggak begitu apa namanya nggak begitu nyaman mewakili nasional itu sendiri. Uh, saya setuju dengan Mbak Cita dalam konteks itu. Yang kedua uh, membuka diri lebih luas uh, dalam konteks tadi uh, mencari tahu tahun tautan lebih luas sehingga koleksi Galas ini lebih mudah dibaca di dalam konteks global. Ya tanpa itu Orang-orang akan melihat kita hanya bermain di dalam tempurung kita sendiri. Demikian, Mas Jamrud. Oke, terima kasih, Mbak Citra, Bang Uco, paling tidak saya akan mendapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa kebangsaan itu akan selalu berhimpitan dengan kebanggaan. Kebangsaan adalah kebanggaan. Kebanggaan yang sempurna adalah kebanggaan dan bersamaan yang dirayakan secara bareng-bareng, yang bersama. Dan pembentukan kesadaran untuk tumbuh subur tentang kita dan bangsa kita. Kemudian potensi kebangsaan dan kebangsaan itu sendiri sangat besar karena terkorelasi dan terkoneksi banyak hal. Bahkan potensi untuk masuk dalam sirkulasi global atau konteks global harus lebih jeli kita lakukan melalui karir Indonesia dengan garis serupa, rupa dengan keterlibatan segala aspek serupa model modern dan kontemporer di Indonesia tanpa sahabat kita semua kebangsaan dan kebanggaan tidak akan beriringan mari kita teguhkan kebangsaan dan kebanggaan dengan penuh hikmat Oke, okay, itu saja yang dapat disampaikan dari saya, Zabit Negara selaku moderator dengan dua pembicara yang super asik dan keren di sore hari ini. Ada Bang Ucok dari Leiden, dan juga menyempatkan waktunya di tengah sebuah yang luar biasa, dan juga Mbak Citra yang harus uh, duduk sebentar karena wira-wiri yang sangat tidak tidak bisa ditinggalkan segala urusan dan acara beliau. gitu ya kita ucapkan terima kasih kepada Bang Ucok dan Pak Citra yang sangat luar biasa. Satu lagi kita kembali ingatkan bahwa acara ini adalah bentuk apresiasi yang tinggi, penghargaan yang sangat luar biasa kepada para pendahulu kita, para pendiri, pembentuk, dan semua pihak yang sudah terkorelasi ataupun memberi peran kepada berdirinya ke Indonesia dan berjalannya ganas sampai dengan hari ini. Doa terbaik, salam yang luar biasa, dan juga Semoga mereka diberikan kemudahan mudah kelancaran dalam segala urusannya. Kita kembali lagi kepada kakak Aula selaku pembawa acara, selaku MC yang sudah standby di ruang ruang dia, ruang warna-warni di belakangnya. Oke kakak Aula, selamat sore. Terima kasih kakak Aula dari saya Tabersia Negara. Baik, terima kasih Mas Zamrud, Bu Jutra, dan Bang Ucok atas diskusinya. Ini makin lama, semakin menarik, semakin dalam ya. Tapi apa daya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita dapat berdiskusi lagi di lain kesempatan dengan pengucap bu Citra dan semuanya saja. Kemudian kami cepat terima kasih juga pada atas partisipasi sahabat Ganas yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat melengkapi hasil perkembangan serupa sahabat Ganas ini. Terakhir saya ingatkan sekali lagi untuk sahabat ganas untuk mengisi data hadir dengan menekan link yang telah kami bagikan di kolom chat. Saya mewakili tim yang bertugas juga menyampaikan permohonan maafan jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan kegiatan ini dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim ganas yang bertugas hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar. Dan sebelum kita akhiri, mari kita mungkin bersama-sama mendokumentasikan dulu ya kegiatan ini dengan foto bersama. Untuk itu kami persilahkan para sahabat ganas, para hadirin yang ada di Zoom, silahkan untuk mengaktifkan kameranya dan jangan lupa senyum ya. Ini kita ada dua slide yang bisa kita ambil gambarnya. Jadi saya tunggu dulu sejenak untuk rekan-rekan bisa mengaktifkan videonya agar nanti kita bisa melihat bersama-sama siapa siapa saja yang hadir dalam kegiatan Zoom Saya mulai saja minta bantuannya rekan-rekan Galas dari slide satu terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya set kedua. Satu, dua, tiga. Good. Baik, terima kasih sekali lagi rekan-rekan dan tentunya nantikan program-program bicara Rupa berikutnya dengan tema-tema yang berbeda dan juga tentunya dengan topik bahasan yang menarik serta informatif. Untuk informasi lengkap dan terbaru, ikuti media sosial Galeri Nasional Indonesia dengan nama akun Instagram at Galeri Nasional, Facebook Galeri Nasional Indonesia, dan Twitter at Nasional Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa dalam program-program Galeri Nasional Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.